Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulika habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik, a'inna ala ta'atik, a'inna ala dhikri wa syukri ni'amik. Allahumma ya Rabbana atina fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ya Rabbana adhaban nar innaka anta ala kulli shay'in qadir. Warzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wa ash-shahadata 'inda al-maut wa al-jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para pejuang keluarga, pejuang jiwa mulia, karena khusnudzan kami yang pergi ke tempat ini bukan orang iseng, karena sebuah hajat yang besar, bermacam-macam hajatnya. Ada yang subhanallah, karena mungkin salah atau karena satu hal, dia punya utang, kemudian dia pergi ke tempat ini agar bisa membayar utangnya. Membayar utang adalah wajib. Maka apa yang dilakukan menjadi sebuah kebaikan. Ada yang berpikir tentang masa depan sekolah anak-anaknya. Ada yang berpikir minimal untuk menjadikan dirinya orang mandiri, tidak merepotkan orang lain. Ada orang hidupnya itu merepotkan orang lain, meminta, jadi benalu. Dan Nabi tidak senang orang seperti itu. Akan tapi keberadaan kalian di tempat ini insya Allah tanda-tanda kebaikan. Maka dari itu harus tahu tujuannya dong. Harus tahu tujuannya. Kalau sudah hajat-hajat tersebut sudah mulai tampak atau telah terkabul, hendaknya berpikir untuk menjalani hidup yang normal, sempurna, normal. Hidup dengan keluarga. Apakah kamu tidak kangen sama suamimu? Apakah kamu tidak kangen sama anak-anakmu? Yang jomblo, apakah kamu belum pengen nikah? Jangan bohong, kalau pengen ngapain kamu di sini? Masih mendoakan tuh ya. Doa itu separuh perjalanan usaha, separuhnya adalah harus siap beneran. Baik, berharap bahwasanya yang kesini bukan terlena. Tadi Mas Ibu, kita sudah beberapa kali berjalan dengan Mas Ibu, ingin membangun semangat bangkit seorang muslim mukmin, bangkit untuk menjadi orang yang memberi bukan meminta, paling tidak bisa berdiri sendiri, tidak merepotkan orang lain. Tentunya agar bukan berarti harus sombong, tidak. Orang mandiri tidak merepotkan orang. Ada orang hidupnya itu meminta, biarpun sudah cukup kayaknya minta. Dan orang yang sudah merasa cukup gayanya minta, itu modelnya sama, mirip-mirip. Pergi ke Hong Kong katanya menyelesaikan utang. Utangnya sudah kebayar, masih nambah lagi. Tidak perlu dibetulin, perlu diamalkan. Anda harus sadar ini. Kami mengharap memang kalian ini tidak lupa dengan tujuan. Hanya beberapa waktu saja ke tempat semacam ini untuk cari modal setelah kembali pulang. Kami berharap bahwasanya ini semuanya akan bahagia di rumah tangganya. Amin. Bahagia di keluarganya. Amin. Rezeki yang halal. Amin. Penuh berkah. Amin. Baik. Kemudian masalah tujuan ini perlu kita asah kembali, asah kembali.
Tapi ternyata yang menjadikan kita itu sengsara itu adalah urusan kerakusan hati, ketamakan hati. Sehingga kalau orang sudah rakus, biarpun punya satu lembah emas, dia minta lembah yang kedua, nggak ada ujungnya. Padahal semestinya sudah cukup, tapi kenapa masih membawa perjanjian kontrak baru? Bapak, insya Allah setelah ini ketemu di Indonesia pengajian. Justru itu yang dia ingin, kalian terus mengasah niatnya dulu, niatnya dulu. Dan luar biasa, ini hebat. Sampai suatu ketika nangis, Buya, ayah saya sakit, masuk rumah sakit, kemudian harus terlilit utang, saya harus pergi. Oh, kita tidak bisa menolongnya. Dia seorang perempuan yang sebetulnya dia menjerit tidak ingin pergi, akan tapi harus pergi kan untuk bayar utang ayahnya, utang ibundanya, pengen adiknya sekolah. Saya berkorban biar saya tidak kosong, yang penting adikku sukses, Bu, ya. Itu banyak orang-orang semacam itu, dan hebat orang semacam itu memikirkan orang lain, mengikirkan kewajiban. Akan tapi pun demikian, Bu, ya, masih terus berharap bahwasanya cara berpikirnya harus kecerdasannya ditingkatkan lagi, di ngurusi keluarga, ngurusi usaha. Jangan menikmati keadaan di tempat semacam ini. Nah, tempat ini semuanya serba enak, dengan gaji rutin per bulan, belum lagi kadang, masya Allah, semuanya serba enak. Cuman jadi masalah nanti, ya, untuk bangkit, diajak oleh Mas Ibu untuk bangkit dalam sisi ekonomi. We akan memulai bangkit dari sisi ekonomi, dari membiasakan dengan kesederhanaan. Coba pastikan, jangan biasa dengan gaya sombong. Orang tersiksa itu sombong. Sombong dengan mobil mewah, sombong dengan rumah mega, sombong dengan itu tersiksa hidupnya. Hidupnya padahal dia kaya kayak orang melarat. Capeknya luar biasa. Sombongan, dia selalu nuruti kesombongannya. Dan sombong itu menyiksa. Dan kejahatan pertama dilakukan oleh iblis, oleh makhluk Allah, namanya iblis. Aba wastakbar, sombong. Biasanya kalau sudah alumni luar negeri, itu gayanya na'udzubillah. Itu nggak bisa sukses. Kalau dulu biasanya makan sambal terong, sudah kembali biasa, dan itu lebih enak bagi kami. Nggak usah action, kadang-kadang sengaja dipaksain gaya makanan yang ada di Hong Kong dan sebagainya. Padahal dia sendiri tidak terlalu menikmati amat, hanya kesombongannya menjadikan dia menikmati. Action. Sehingga pulang ke rumah, kelihatannya sebelumnya waktu masih bisa beli motor, beli rumah, beli ini. Pulang ke rumah, 6 bulan dijual lagi, balik lagi ke Hong Kong. Nyungsep. Pasti dia tidak cerdas orangnya. Kalau ada di sini angkat tangan. Tidak cerdas orang itu. Sekarang dengan Buya harus cerdas. Biasakan dengan kesederhanaan, enggak usahlah. Kalau sudah ikut orang kampung, ya sudah gaya hidup orang kampung, makan seperti mereka, pergi pasar enggak usah gayanya harus supermarket. Itu pasar di perempatan jalan tuh murah-murah itu. Sambil nolong ibu-ibu yang belanjanya ke pasar besar untuk dibawa ke perempatan. Ingat enggak? Nah, itu loh. Dan itu sambil nolong saudara kita, lebih murah kadang-kadang. Enggak usah action gaya, enggak usah ya alumni Hong Kong. Kok sorry dong, belanjanya di tuh pasar-pasar tradisional. Saya harus supermarket. Kangkung itu kalau di pasar tradisional harganya cuma 150, masuk supermarket 1500 berlipat-lipat. Lah kok kayak itu orang cerdas? Cerdas mananya? Cerdas apanya? Dan sebetulnya modal sudah sangat cukup. Ini kalau ingin bangkit begitu. Ong, cara dagang kita tuh aneh, Mas Ibu. Belum untung sudah khayal untung, belanjanya banyak. Ini kebayang nanti kalau saya belanja begini, insya Allah akhir pekan dapat untung begini. Belum jualan ini, sudah pesen dia kredit. Mana bisa orang itu maju? Tolonglah jangan hanya senyum dok, diamalkan ini ilmu.
Uyi pengen bahwasanya kalian pulang ke rumah, biasakan dengan gaya hidupmu dulu, dengan kesederhanaan, modal bisa digunakan lebih manfaat. Gampang, mungkin Mas Ibu sudah ngomong, jangan gampang silo dengan tawaran bisnis. Buahnya bohongi orang-orang. Bahkan hanya sebetulnya nanti minta tolonglah. Oh, coba dibuatkan program bisnis besar-besaran yang sekiranya saya juga bisa sambil ya ngamalkan ilmu yang diambil di Hong Kong, kan ada ilmunya ngaji begini, lalu bisnis saya jalan bagaimana. Tapi sebenarnya bisnis apa saja bisa, orang tidak usah gengsi dengan jualan teh jadi kaya. Nah, jadi masalah adalah kadang kesombongan tadi, betul. Jadi tanpa luar negeri, kadang mohon maaf, yang pernah keluar negeri itu rata-rata cara hidupnya susah. Yang pernah di Saudi, yang pernah ini, masuk sampai guyonan kita. Mahasiswa itu kalau sudah belajarnya sambil cari duit, ya, itu berdakwah jadi malas. Karena apa? Enakan cari duit. Ah gitu. Tapi kalau biasa dengan kesabaran, mudah nanti dalam berjuang. Memang ada mandiri itu penting, akan tapi bukan berarti kita mengikuti hawa nafsu kita, ketamakan kita, kerakusan kita. Apa sih gengkok, kenapa sih? Apa sih salahnya kalau kita kembali ke kampung nasi sayur bayam? Bobor, kayak tadi misalnya ada bobor bayam sama jagung muda. Oh, kemudian sambelnya korek. Gawe gereh. Masya Allah. Didampingi suami. Makan enaknya kayak siapapun, enggak sama suami. Rasanya garam. Kalau masih menikmati, wah kacau ini. Enggak rindu suami ini. Enggak. Itu jadi tolonglah, biasakan sederhana. Kalau Anda memang ragu hidup sederhana, ayo jalan sama Buya nanti. Saya ajak nanti gelar tiker di pinggir jalan, ternyata nasi bungkus paling enak kalau dengan sayur-sayur. Tahu itu sama sayur sayur kental. Lodeh kental begitu, Masya Allah disiram di atasnya, cemek-cemek gitu. Wah. Allah. Terong bakar enaknya luar biasa. Sudahlah, ternyata kalau kita amati dari semua kegagalan itu cara hidupnya yang salah. Cara hidupnya yang salah. Sederhana itu bukan berarti kita harus menyiksa diri kok, enggak. Menikmati kok. Jujur hari ini pun sambal terong tetap lebih enak dibanding sambal-sambal yang lainnya, karena lidah kita sudah terbiasa. Terasi itu baunya tidak enak, tapi ternyata ajib. Nah, itulah jadi tolonglah. Jadi kita pun berpikir seperti itu. Sehingga modal yang Anda miliki ini adalah akan berguna. Jadi di samping hidup sederhana, sederhana, pastikan hidupmu sederhana. Gaya hidup di sini sudah dikurangi, dirubah. Kemudian setelah hidup sederhana, ya, sederhana jangan gampang silau urusan bisnis. Kalau mau berdagang, berbisnis, usaha, nanti Mas Ibu, kita ada dalam satu buku yang kita tulis dengan Mas Ibu itu adalah bagaimana langkah-langkah bisnis paling tidak ya. Ada waspada, hati-hati, Allah ridho, jangan kalap, mentang-mentang ada untung, gak pernah mikir halal haram, na'udzubillah. Kalau sudah orang tidak berpikir halal haram itu biasanya sudah ngawur, bisnisnya bisnis gampang dibohongi. Tapi kalau orang berpikir halal haram boleh enggak secara syariat, berarti dia waspada, hati-hati. Sehingga biarpun terlihat di dunia menguntungkan, kalau di akhirat tidak menguntungkan, dia akan mau. Jadi kesederhanaan, ya. Kemudian jangan mudah silau dengan bisnis. Kemudian yang ketiga, jangan merasa gengsi dengan kerjaan halal apapun. Jangan merasa gengsi dengan kerjaan halal apapun. Yang penting terhormat. Yang penting terhormat. Karena kadang-kadang sudah merasa mungkin, ya dia stempel. Kalau di kampung itu stempel sarjana. Jadi kadang-kadang sepertinya mendapatkan gelar sarjana ekonomi itu malah mematikan. Kenapa? Kalau sudah di rumah itu malu kerja-kerja apa adanya. Sementara dia harus makan. Sementara kelontang-kelantung dia di rumah. Mau kerja belum diterima. Dia mau kerja di kerjaan biasa karena dia sarjana ekonomi. Aduh, akhirnya nggak kerja. Bingung dia, ngerusak. Ibunya yang marah-marah dan seterusnya. Sama lulusan Hong Kong begitu. Kadang-kadang males, malu kerja ini dan sebagainya. Ke sawah, jual teh atau apa saja, banyak pekerjaan.
Asalkan itu tadi ada keseimbangan, cara hidup yang benar, enggak usah kita foya-foya, action gaya, enggak harus beli mobil. Susah beli mobil itu harus buat rumah, tempat parkir, punya sopir, ngerawat, nah, angkot aja enak ya. Artinya memang kita boleh berpikir maju, iya, tapi di saat kita belum sampai di sana, jangan memaksakan diri. Banyak orang memaksakan hidupnya. Kita diskusi komunikasi, jangan biasakan dengan gaya ngutang loh dalam bisnis dan sebagainya. Ngutang tuh nyiksa. Sekarang ada orang beli sesuatu belum waktunya. Biarpun di rumah di Indonesia, gaji anggap saja gede banget, 10 juta, banyak. Kredit, mobilnya kredit 4 juta per bulan. Rumahnya kredit 2 juta, berapa? Motornya 500 ribu. Kulkasnya 200 ribu. Pancinya ini, rupanya dari 10 juta itu hanya sisa 1.500.000. Ayo, jago kredit. Mukanya ketahuan modelnya kredit. Kalau orang semacam ini, mana mungkin bisa hidupnya enak? Dia disiksa dengan itu semuanya. Dengan 1.500.000, dia nggak akan cukup. Selebihnya untuk kewajiban yang sudah diambil. Kemudian apa? Setan berbisik. Sudahlah, kamu malu dong pakai mobil, nggak punya duit, nggak punya ini. Akhirnya mengambil apa saja. Kalau jadi pengurus masjid, ngambil duit masjid. Ayo. Kalau jadi pegawai yang korupsi, karena kejahatan berangkat dari situ. Kejahatan biasa dari situ, dari kebiasaan ngutang. Memang ada orang ngutang-ngutang, benar ngutang karena kebutuhan, ada ngutang hobi. Ada ngutang tidak jelas. Ya itu kan masa lalumu, barangkali ada ngutang yang tidak jelas, tobat saja. Sekarang harus benar kalau ada ngutang. Ada ngutang tidak jelas, ngutang beli handphone. Masya Allah. Jadi dengan biasakan dengan tidak pernah gengsi dengan risk, dengan pekerjaan halal, maka ketahuilah kita akan mulia. Kemudian juga harapan Buya, wanita karir, rumah tangga harus indah ya. Karena ada hubungannya dengan ini ada yang sudah, bukan kalian, bukan. Ada sebagian yang kerja di luar negeri itu, kalau sudah pulang itu, pulang ke rumah sama suaminya sudah mulai bertentang-tentang. Kalau sama suaminya sudah mulai tolak pinggung, Mas Bu, tolak pinggung. Kerja, kamu tidak pernah, yang nyokolkan anak aku loh ya. Sama suaminya sudah mulai bertentang-tentang itu. Tidak boleh begitu. Maka di samping bisnismu yang benar, nanti cara hidupmu yang baik, dan biasakan anak kita dengan kesederhanaan, jangan action. Kemudian setelah itu, nah ini dalam rumah tanggamu pun harus ada rambu-rambunya dong. Wanita bekerja bukan dilarang. Wanita bekerja itu bukan dilarang. Cuman harus dipatuhi rambu-rambu. Rambu-rambu yang terakhir. Yang terakhir ini sengaja saya sebutkan paling pertama. Biasanya yang terakhir. Yang paling terakhir adalah karena sudah terlanjur kerja nanti. Kalau belum kerja masih ada rambu satu, harus izin, dua, ini, enggak. Saya tinggalkan semuanya. Tinggal yang kelima adalah, jika dirimu sudah mempunyai rezeki lebih, maka harus tingkatkan ketawaduanmu kepada suamimu. Karena rata-rata permasalahan wanita kerja adalah, yang kelima adalah sombong. Kalau punya masalah sedikit, cerai aja yuk, langsung mahkamah, cerai. Setelah cerai nyesel, bingung dia. Makanya banyak perempuan yang susah menikah itu adalah perempuan yang janda sukses. Kok amin? Wah ini harus didatangkan psikolog nih. Berat nggak sembuh ya? Psikolog di bawah ini bukan seorang ekonom, pakar ekonomi, psikologi sebelahnya ini. Hah? Banyak janda-janda, mohon maaf, wanita yang punya kelebihan rezeki biasanya pertama gampang nuntut cerai. Padahal hidup tidak semacam itu. Kalaupun seandainya suami gak mau dan sebagainya, dia bisa bayar. Setelah cerai pun masih dengan kesombongannya, nikah susah. Karena impiannya saya harus dapat suami begini. Nyungsep dia. Tapi kalau perempuan dengan ketawaduannya, Masya Allah, problem hidup itu selalu ada. Di rumah Rasulullah pun ada, hei hamba Allah. Di rumah Nabi ada problem antara Rasulullah dengan Siti Aisyah. Nabi wahyu, gak pernah mungkin bersalah.
Tapi Siti Aisyah manusia biasa, dibuat oleh Allah seperti itu untuk jadi contoh. Rumah tangga Nabi ada masalah. Rumah tangga siapa saja ada masalah. Apa rumah tangga kita juga ada masalah. Tapi kalau setiap masalah langsung ujung-ujungnya cerai, ini repot. Perempuan ini kan, biasanya mohon maaf dari kalian, kalau seandainya suruh angkat tangan, jangan-jangan ada. Siapa? Ayo yang mulai nuntut cerai kemarin. Minta cerai. Tobat ya, didoain. Tambah cinta ke suami, indah insya Allah, bahagia. Rumah tangganya baik semuanya. Ngaminya yang benar, ngaminya kayak gak mau sama suamimu. Itu bapak anak-anakmu, ntar nanti doain khusus. Ya, jadi ini, ada orang-orang seperti itu. Jadi ada yang punya kelebihan, ini banyak, mohon maaf, akhirnya apa? Nuntut cerai, padahal bukan ingin cerai sebetulnya. Karena dikuasai oleh kesombongannya. Kadang, mohon maafin, kadang kalau sudah dia mulai lebih dari suaminya tuh, dia ngakui pernah seorang perempuan, iya bu ya, kenapa ya kalau sama suami kok jadi emosian? Emosian? Karena dia merasa punya lebih, iya betul, betul omongan bu ya, benar benar. Bukan ente dong yang ngomong gitu. Banyak ngomong, iya betul omongan bu ya, iya setelah saya punya kelebihan itu, gampang emosian. Dikit-dikit emosian, hiji emosian. Ditanya sudah masa belum, emosian saya padahal. Padahal ditanya tok, dulu masa biasa. Karena merasa saya ngasih duit, suruh masak lagi. Betul gitu? Paham enggak? Nah, tolong tingkatkan kelembutan. Tawaduk itu indah. Saya punya tip kok sebetulnya. Gimana naklukkan suami? Ada ciri-ciri. Ada tip menaklukkan suami. Klepek-klepek, saya punya tip. Enteng kalau suami punya si kecil. Iya, ntar dulu satu-satu. Yang belum punya suami nanti akan bu ya. Saya itu sebetulnya kan saya itu tidak terlalu tertarik ketemu dengan jomblo. Mukanya itu kusut bikin saya cepet tua. Ayo, kalau besok enggak mau cepet nikah nah. Lah muka yang ini terus. Ayo. Diginikan, kok masih nggak pengen cepat nikah, ini keterlaluan betul. Pengen, amin, amin. Amin, setelah ini jangan khawatir. Nanti setelah ucek-ucek, nanti insya Allah langsung bersihin, langsung cepat nikah nanti. Biar lanjutkan. Jadi biasa begitu, tolong di saat Allah memberikan kelebihan kepadamu, tingkatkan ketawaduan. Habis suamimu dengan ketawaduan. Coba saja, kalau perempuan memang dia secara ekonomi memang tidak punya, hanya patuh kepada suami dan sebagainya, seorang istri. Lihat kalau ada masalah sebentar sekali. Hari ini masalah rame semuanya, subhanallah. Suami pergi pulang enggak? Minggu depan positif. Tapi kalau sudah punya duit, ini capek kerja seharian. 5 tahun di Hong Kong. Wah. Disebut-sebut, ada Hong Kongnya lagi. Di rumah tinggal ongkang-ongkang kirim makan ini tuh jaga anak tok enggak bener sampai anak sekolah di oris jadi 2 jam ceramahnya. Loh. Tobat, insyaallah hari ini tobat. Amin. Kami itu rindu Anda bahagia. Amin. Saya rindu pokoknya itu kalau ada orang susah itu saya sedih ikut sedih. Harus ada, maka tolong tawadhu'lah. Coba indahnya mencintai itu, indahnya hidup di dalam mencintai, bukan dicintai. Coba selama ini ada perempuan datang, bu ya tolong minta doa. Doa apa? Mahabbah. Pelet syar'i, ada pelet syar'i. Ada aja pelet syar'i. Pelet ya pelet kok pelet syar'i. Minta doa mahabbah. Perempuan minta, wah ini kasihan betul. Kami ajarkan indahnya hidup bukan dicintai tapi mencintai. Coba bayangkan dirimu, ah, suamimu sangat mencintaimu tapi kamu tidak cinta. Enak. Lalu suruh mus hidupnya salah, pengen dicintai dok. Belajarlah mencintai suamimu. Mencintai itu indah. Kemudian indahnya mencintai adalah saat memberi, bukan menerima. Mestinya sebagai seorang istri kok kebetulan
diberi oleh Allah rizki lebih dan sebagainya, punya hiburan yang banyak, bisa ngasih suami, ngasih ini dan sebagainya, kebahagiaan. Karena apa? Indahnya mencintai di saat memberi, bukan di saat menerima, di saat memberi puncak keindahan. Tapi kalau indahnya hanya di saat menerima, dia belum cinta benar kok. Orang kalau sudah mencintai berkorban loh ya. Indah dalam cinta, maka cinta itu indah. Nah, kenapa kau biarkan kecintaanmu di sana? Ya, suami tinggal di rumah. Suamimu di mana? Ya. Nah, tolong jadi begitu. Maka tata hatimu bagaimana agar tidak kurang cinta, yang sudah suami dulu. Termasuk ini ada ilmu yang belum menikah nanti, cara hidupmu jadikan hidup yang gampang. Cara hidup itu mudah, seorang istri tawadhu. Kalau memang ternyata dirimu orang yang lebih ekonominya, karena mohon maaf saat ini, biarpun yang jomblo ini akan bahaya kalau dia merasa lebih punya duit daripada calon suaminya. Bertanya, tuh suami saya belum punya kerjaan, kelontang-kelantung. Saya dari Hong Kong, tabungan saya sudah banyak. Sudah gara-gara begitu ragu, padahal dia laki-laki soleh dan sebagainya. Gak apa-apa selagi soleh, kebutuhanmu ada, dan dia insya Allah bisa diajak hidup bareng dengan baik. Sudah jalan hidup nanti sambil kerja bareng-bareng. Jangan gara-gara pergi ke Hong Kong begini, standarnya berubah. Padahal dulu sama dia yang soleh itu bisa, anaknya Pak ini soleh bisa. Sekarang gak harus punya begini. Jadi standarnya standar dunia, bukan akhlak lagi. Pengen menikah dengan orang yang wah gebiar, kenapa? Level, enggak level dong dengan aneh. Alumni Hong Kong. Hah? Nah, belajar mencintai itu indah, kemudian dengan bertawadhu. Tawadhu itu belajar tolong dengan suamimu yang tutur kata yang lembut, itu menjadikan suamimu semakin jatuh cinta. Bahkan kalau seandainya ternyata dirimu yang harus memenuhi keluargamu, apa sih salahnya kalau kalian sering juga minta maaf, abang mohon maaf jika selama ini saya yang mengambil alih mengcover, tapi bukan berarti ini kan tidak menganggap abang kan, mohon maaf bang ya, diridoikan saya bayari kontrakan rumahnya. Loh beneran, hakikat loh. Oh ini ketahuan, pantesan modelmu begitu. Suamimu itu di saat bekerja enggak dapat duit mau pulang tuh gemeteran dia tuh. Mikir saya enggak bawa duit. Dia tuh sudah mikir tuh bimbang, motornya tuh digas tuh ragu-ragu. Karena apa? Dia pulang tidak membawa uang. Sudah begitu bagaimana mikir listrik, mikir ini dan sebagainya. Jangan sampai di rumah melihat dirimu keluar taring. Karena sudah kelihatan sayang saya hadap itu. Mulai tadi senyumnya kok senyumnya. Senyum bertaring nih deh. Ini Mas Soleh sebagian. Kita duduk di sini. Jadi maksudnya apa? Dia tuh mau pulang tuh dengan rasa takut karena tidak punya nafkah. Ya Allah, tadi bisnis enggak dapat, pasti suamiku, istriku bakal cerewet. Aduh, karena saking cintanya sama istri. Tak tunggaknya khusus umur ini. Jadi pulang ke rumah tuh suami sebenarnya dalam ketakutan, keraguan. Maka sebagai istri solehah, apa sih salahnya? Pun hidup juga semacam itu. Suami memang lagi ekonomi lagi terpuruk dan sebagainya. Tinggal sambut wahai suamiku. Masa ngelihat orang cantik ini masih takut, masih cemberut. Harus begitu. Ini ada contoh pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi ini contoh. Permasalahannya hidup ini kan bukan untuk saling tuntut. Pada zaman Nabi ada seorang wanita itu ngadu ke Rasulullah. Karena apa? Selama ini suaminya itu enggak bisa kerja, bangkrutan. Mau kerja ini enggak bisa, ini enggak dapat duit. Sehingga yaitu yang mencukupi istrinya. Punya anak lagi. Akhirnya wanita itu ngadep ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya suami tidak pernah memberi nafkah. Dia enggak bisa kerja. Dia kerja bangkrut, kerja ini dibohongin saking polosnya dia. Pokoknya begitu dah, pokoknya dia enggak bisaan." Terus kata baginda Nabi bertanya, lalu bagaimana kamu makanmu selama ini? Dijawab oleh wanita tersebut, "Ya Rasulullah, saya masih punya peninggalan kurma dan sebagainya. Maksudnya sekarang saya masih punya tabungan dari Hong Kong, Bu ya." Iya, gitu. Kalau yang nanya Bu ya, yang itu kan Rasulullah itu ceritanya. Rasulullah bertanya kepada sahabat Nabi, ngomong apa? "Saya masih punya peninggalan kurma, sehingga kebun kurma, sehingga makan saya masih bisa tercukupi biarpun ya pas-pasan."
Kata baginda Nabi SAW, Nabi memberikan jawaban-jawaban fikih, fikih keadilan. Kalau memang suamimu tidak pernah memberi nafkah, kamu boleh dan tidak dosa kalau minta cerai. Cuman karena wanita itu cerdas, bukan wanita bahlul. Yang wanita bahlul, bodoh langsung ngomong, cerai, bukan Anda loh. Terlanjurnya, alhamdulillah tarik lagi. Nah, karena wanita itu cerdas, masa hidup kayak begitu? Karena dia mengerti cinta, mengerti hidup indah. Hidup indah tanpa syarat kok, bukan harus harta melimpah kok, tanpa harus punya anak kok, tanpa harus rumah megah kok. Dia ngerti cinta, dia mikir, masa gara-gara begitu saya harus minta cerai? Ya Rasulullah. Nah ini kan, cerdas dia. Siapa yang cerdas? Amin, cerdas semua ya. Tapi terlanjur ketahuan gak cerdas tadi. Terlanjur ketahuan gak cerdas, gimana ini? Masya Allah. Harus bayang ngaji deh sama Buya nanti. Buya akan datang. Saya kata wanita tersebut, ya Rasulullah, ada pilihan lain? Lalu Rasulullah menjawab, lakukan seperti yang sudah kau lakukan. Maka di saat itu engkau mendapatkan pahala berlipat-lipat. Pahala sedekah full, pahala menyenangkan suami, pahala menyenangkan anak, dan seterusnya. Banyak pahala yang kau dapat. Apa kata wanita cerdas? Ya Rasulullah, aku pilih yang kedua, tidak harus pakai cerai. Dan, tuh, yang penting kan tercukupi hidup. Sudah. Lah dicukupi kok, bagaimana cara berpikir? Anda punya rezeki, bisnis jalan. Suami enggak ada, dia suami sudah bekerja. Cerai payah. Capek tapi tetap gagal, memang enggak bakat. Tapi memang rezeki oleh Allah, Allah lewatkan pada Anda. Syukur atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau lewat saya. Sampai orang cerdas zaman itu yang ngaji, membaca hadis itu, wanita cerdas berkata begini. Ya Allah. Jadikan suamiku melarat biar saya saja yang kaya. Itu kalimat diucapkan sehingga wanita adzkiyah unis, cerdasnya perempuan sampai ngomong, biar suaminya melarat, yang penting saya cukup. Yang penting rumah tangga cukup, biar suamiku bisa ngikut saya terus, ngindir saya, ngawal saya. Nah ini kan cerdas. Loh kok malah dibikin keluh kesah, kan aneh. Yang penting tercukupi, anak bisa sekolah, anak bisa mah. Itulah yang perlu cerdas hidup. Suatu ketika ada seorang, ini kejadian Mas Ibu, kejadian. Ini wanita sukses betul. Sampai apa yang ada di otaknya, kan begitu. Dia sukses, dia sampai punya rumah sakit, saya punya segala macam, sukses. Kemudian punya suami, itu memang setiap bisnis gak bisa. Kemudian dia ngadu kita, saya mau minta pisah, Bu. Kan gak enak masa ada suami kayak begitu, suami gak pernah ngasih nafkah, dan gak pernah, suami gak punya kerjaannya. Tanya. Oh iya, akhirnya kita tanya, suamimu ngerong-ngerong kamu? Enggak. Ngambil duitmu? Enggak. Tidak sholat? Enggak. Kasar kepadamu? Enggak. Baik. Kalau begitu tunggu saya nyelesaikan. Nanti harus duduk sama saya minimal 1 jam. Harus duduk. Kayaknya harus belah otaknya dia ini. Saya kasihkan, subhanallah. Kecuali suamimu merongrongmu. Ngambil duitmu habis-habisan, dolim kepadamu. Suamimu sudah berusaha tapi tidak sukses. Lihat, coba kau berpikir cerdas, jauh lebih bagus kalian saat ini, kamu saat ini punya suami, lihat. Dia bisa maksimal dengan dirimu, pun rezeki sudah cukup, lihat. Anakmu ngambil kedokteran, semuanya bisa kau biayai. Anaknya bisa sekolah semuanya. Anaknya bisa sudah ada yang berdiri sukses. Cuman padahal usianya sudah menjelang 50, mau minta cerai gara-gara selama ini suamiku tidak pernah kerja. Pun Anda perjalanan hidup sukses hari ini. Kenapa Anda pikir, ya sih Bu ya. Nah, suamimu bukan orang yang zalim kan? Tidak. Enggak sholat? Tidak sholat, Bu, yang ngaji ibadah. Cuman kerja aja, Bu, ya. Saya kok risih lihat orang ngongkang-ngongkang di rumah. Akhirnya sudah, kau pikir lagi. Itu adalah suamimu dikirim oleh Allah. Coba kalau seandainya suamimu merongrong kamu, tersiksa kamu. Suamimu tidak ngambil, bahkan minta duit pun juga tidak pernah. Kamu yang ngasih. Mestinya kamu beruntung, alhamdulillah aku bisa ngasih suamiku. Coba kau berpikir, kalau tidak punya suami, kau tidak punya anak juga, dan seterusnya. Anakmu baik-baik, soleh-soleh. Ini masih beruntung seperti ini. Bandingkan suaminya tidak punya duit, kamu juga tidak punya duit. Iya sih Bu ya. Ya kenapa kok saya emosian? Salah bergaul kau itu.
salah bergaul, sehingga dalam bergaul kan anak-anak wanita-wanita punya prestasi karir itu biasanya bergaulnya itu begitu. Kamu kalau suami harus lebih dari kamu loh ya, kamu harus gini loh, bisnismu lebih gede dari suami. Actionnya begitu bergaulnya itu. Masa kamu punya suami hanya ini, nggak kufu sama kamu, nggak sebanding dengan kamu, itu salah bergaul. Akhirnya wanita tersebut setelah kita suruh pulang, setelah sebulan kemudian mengatakan, terima kasih, kalau seandainya saya sudah ngajukan surat, sudah naikkan itu, saya tarik lagi Bu ya. Dan alhamdulillah sekarang saya lebih fokus pada suami dan saya terima kasih, pun sudah punya anak dan sebagainya. Anaknya pun juga sama, sudah terprovokasi, anaknya sudah enek sama bapaknya. Anaknya memang begitu, karena meracuni anaknya. Padahal ayahnya juga tidak salah, cuma ayahnya tidak bakar bekerja. Dan ayahnya memang ada kelemahannya, ayahnya itu gak bisaan. Karena ayah itu pernah dapat duit, Ibu ya. Terus adiknya butuh, dikasih. Adiknya perlu, padahal uang dia gak pernah ngasih nafkah. Kapan dapat duit, loh, berarti kamu kan punya suami baik hati. Apakah pengen kamu punya suami ngerampas warisan saudaranya? Enggak juga, Bu ya, gak gitu juga kan, gitu. Jadi ternyata wahai wanita yang insya Allah kalian sukses. Amin. Tolong lembutkan hatimu. Agar indah di rumah tanggamu nanti. Kalau kami kalian tidak bisa menata ini, enggak bisa. Kalau seandainya suamimu rezekinya melimpah, alhamdulillah. Kalau tidak, yang penting dia memenuhi kebutuhan pribadimu sebagai seorang suami yang ngayomimu, punya kasih sayang, mendoakan kamu, menemani sholat dan seterusnya. Itu kan indah, maka jangan sampai urusan ukurannya urusan ekonomi. Dan sekarang kami sampaikan, banyak yang permasalahan di sini. Wanita karir banyak minta cerai. Permasalahan rumah tangga gara-gara dia seorang istri punya kelebihan. Kelebihan. Padahal kalau dia berpikir cerdas, alhamdulillah, biarpun suamiku melarat pun Allah masih ngasih kepadaku rizki. Kenapa tidak aku syukuri? Sementara kalau seorang istri sedekah kepada orang di luar sana dapat pahala, kepada suami double pahalanya kok. Apakah kita tidak rindu pahala? Gitu. Kecuali na'udzubillah suami sudah tidak sholat dan sebagainya, aduh macam-macam, mabuk, judi segala macam. Ya, dikembalikan ke tong sampah, ngambilnya dari tong sampah. Tapi ini suami yang benar, gak ada masalah. Tolonglah ini, jadi termasuk ke depan, masa depanmu yang masih jomblo ini, jangan berpikir tentang urusan-urusan dunia dengan cara yang salah. Kalau seandainya dapat suami yang mencukupimu, alhamdulillah. Segini loh ya, wanita tuh terlambat menikah itu karena ada yang menikah dengan ambisi. Menikahlah dengan harapan, jangan dengan ambisi. Tolong bedakan ini, hanya cerdas saja bisa bedain nanti. Ambisi itu begini, saya menikah harus begini. Kayak tadi, saya kan dokter spesialis, suamiku harus dokter spesialis. Itu ambisi. Saya seorang insinyur, jadi ambisi. Jadi gini wahai solehah, seandainya kamu sebagai seorang wanita yang jomblo, dengar. Jika memang dirimu butuh 5, ya kamu cari 5. 5 poin pada seorang pria. Mungkin kamu ingin seorang status, pengen keturunan, pengen nafkah, ya. Pengen ya ini kenyamanan tentunya ya, teman-teman diskusi dan sebagainya, 5. Oke. Tapi kalau memang ternyata kamu tidak butuh 5, jangan cari 5, memperlambat pernikahan. Misalnya keturunan, saya sudah punya anak, saya janda anak 3 ya. Berarti keturunan tidak terlalu menjadi impian ya kan? Satu, oke, karena sudah punya anak. Atau rezeki alhamdulillah ya. Saya tabungan sudah cukup dan sebagainya. Berarti yang perlu apa? Saya ingin ketenangan, pengayoman, status. Maka carilah laki-laki soleh yang bakal bisa memberikan status sebagai seorang suami untuk dirimu. Kemudian pengayoman, kebutuhan pribadimu terpenuhi dan seterusnya. Kemudian yang bisa menemanimu setiap saat. Jangan berpikir tentang dia harus kaya dan sebagainya. Karena apa? Dirimu sudah punya rezeki yang cukup. Maka ini cerdas. Biarpun nanti ternyata tiba-tiba dapat bonus, tak taunya suaminya dibuka rezekinya. Lain cerita. Jadi kalau pengen menikah itu tolong. Ada sebagian orang, sebagian wanita, kemarin ada wanita ngadep ke pria. Ada satu ketika, belum lama. Buya, saya ingin butuh. Butuh itu saja. Karena syahwat saya tinggi dan sebagainya. Takut saya melakukan yang
haram. Ya sudah, sampai mengatakan saya tidak perlu nafkah. Itu jauh lebih hebat, dia cerdas. Karena apa? Dia hanya pengen, dia urusan syahwat dia yang tinggi. Saya pengen nikah, tapi biarpun tidak kasih nafkah, enggak apa-apa. Yang penting kebutuhan pribadi saya dipenuhi. Bahkan tidak tinggal serumah dengan kuda apa-apa. Ada seorang enggak tahu syahwatnya tinggi, dan syahwat bukan aib loh ya. Syahwat bukan celah, yang celah adalah melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Saya sanjung wanita itu, kau hebat, kau takut dosa. Kau takut dosa, sampai mengatakan saya menikah enggak pakai nafkah, enggak apa-apa. Yang penting kebutuhan saya dipenuhi. Sekarang mohon maaf, ada karena ambisinya tertunda. Tertundanya kadang-kadang sampai tiba-tiba 35 tahun belum nikah. Ada? 40 belum nikah, karena dia berpikir menikah dengan ambisi. Mungkin tetangga soleh, tinggal kita bilang ke ustaz, tetangga itu kayaknya Masya Allah ya, anak muda. Bisa jadi dia calon suamimu lebih muda dari kamu loh ya. Lagi-lagi ada ngatur, kah suamiku harus lebih tua 5 tahun dari aku biar lebih dewasa. Tatanya sudah tua kayak anak-anak. Nah, ini termasuk pendidikan masa depan. Rumah tangga itu indah. Jadi bukan ada tuntut-tuntutan rumah tangga. Kalau ternyata rizki telah Allah berikan melalui dirimu, alhamdulillah. Jangan jadikan rumah tanggamu berantakan gara-gara ekonomi. Sebab banyak di antaranya sudah pergi. Ini banyak tiba-tiba minta cerai. Minta cerai gara-gara pergi ke luar negeri. Bukan seperti itu. Di sana ada anak. Atau mohon maaf insyaAllah, semoga Allah menjaga hati kalian. Kadang kekesalan kepada suami ini ada sebabnya. Mungkin ada kita sering mata kita tidak terjaga. Tolong hati-hati yang sudah punya pasangan, yang halal yang ada di rumahnya. Fokuslah kepada suamimu, makanya jangan fokus dengan kekurangannya. Agar semakin hari semakin rindu dan semakin cinta. Karena biasanya kalau sudah mata jelalatan, mohon maaf, komunikasi dengan lawan jenis yang bukan suamimu adalah bahaya. Dan jangan main-main urusan itu. Tiba-tiba, mohon maaf, sampai seorang perempuan itu solehah sebetulnya dia. Cuman dia salah, dia berkomunikasi, dia cerita, iya bu ya kenapa? Kalau saya WA sama suami saya biasa saja, tapi kalau laki-laki itu ngirim WA ke saya, langsung saya gemeteran bu ya. Dia ngomong, anda bilang kau segera tobat. Ingat, iya langsung di blok semuanya, setiap ingat laki-laki itu istighfar dan sebagainya. Itu perlu sampai mungkin hampir 1 tahun dia mau menahan dirinya semacam itu. Kadang nama-namanya hati, kalau sudah terpaut itu na'udzubillah. Tolong hati-hati ya. Jangan sampai suami, ini alhamdulillah soalnya baik semuanya harapan kami. Tetapi kita harus tetap menjaga. Kalau tidak hati kotor, sehingga suami sebaik apapun tadi, bandingannya dengan di alam hayal. Oh seandainya suamiku kayak dia, seandainya suamiku kayak dia, seandainya suamiku kayak dia. Akhirnya apa? Kalau ngomong suaminya lebih candas. Apa? Candas kalau Jawa Timur itu ngomongnya kasar, tidak judes. Candas ya sama, judes ngomong dan sebagainya. Jadi tolonglah adik-adikku semuanya, calon suami adalah seorang yang soleh, itu saja. Adapun nanti setelah itu, setelah menikah bagaimana? Sama-sama. Kan sudah punya prinsip hidup, hidupnya tidak moya-moya kan? Biasa hidup sederhana kan? Kenapa? Beli sayur, masak nasi liwet, saya ajari bikin nasi liwet. Anda bisa di rumah Anda hanya punya kompor. Satu kompor sama satu panci saja sudah cukup. Cukup nasi liwet, saya benar-benar suka nasi liwet, ngiler ini. Nasi liwet itu tolong nasi, itu sama airnya lebih banyak, pokoknya nasi liwet. Kemudian di atasnya, kalau sudah nasi itu hampir matang, hampir masak, itu tolong cacah, cipir, kacang panjang, daun apa itu, dikasih kelapa ya kan, ditabur itu, dicampur, kayak urap begitu kurang lebihnya, dikasih ikan asin, tumpangin di atasnya apa? Nasi liwet. Kecilin kompornya, Anda pergi nyapu-nyapu dan sebagainya. Aduh enak, apalagi balik nanti intipnya itu sambil dikepelin begini. Ah, sudah, enggak usah action, wah pakai makanan yang mewah-mewah. Itu aja enak, hidup gampang. Yang menjadi masalah adalah gengsi kita, kesombongan kita, ya. Oh, semoga ini bisa diamalkan, kita akan ngobrol aja. Baru setelah itu bicara tentang bisnis, ya. Bisnis kita ada masih po, satu orang, subhanallah. Dia ditinggal oleh keluarganya, dia punya duit banyak. Ternyata dalam waktu singkat hancur. Kenapa? Gampang terpesona dengan bisnis yang ditawarkan orang. Ya jangan gampang ya, jangan apa percaya. Kalau biaya, kalau keuntungan sudah enggak masuk akal, banyak bohongnya kan tiba-tiba saya. Ayo jerih payah ya. Pulang ke kampung, usaha yang halal bersih.
yang insya Allah dengan orang membiasakan dengan kesederhanaan sudah kaya sebelum kaya. Pastikan dengan sederhana. Ya hari ini mereknya merek Hong Kong, baju Hong Kong barangkali. Itu rumah biasa saja yang Jawa Timur, yang di Besuruh, yang di Cirebon ya Tegal Gubuk sana. Kan biasa. Ya, salehah semuanya. Baik. Pertama apa? Biasakan sederhana. Kemudian sederhana. Kemudian setelah itu, kalau sudah sederhana, hidup dengan sederhana, ya. Jangan macam-macam, jangan biasa. Kalau bisnis jangan tertipu gampang terpesona urusan bisnis. Jangan gampang tertipu dalam urusan bisnis. Kemudian setelah itu, ini Buya bicara tentang rumah tangga. Tolonglah wanita-wanita sukses ini, amin. Tingkatkan ketawaduanmu. Insya Allah, jadilah kalian Khadijah-Khadijah hari ini. Wanita-wanita mulia. Kalau perlu doa begitu, ya Allah semoga yang kaya saya saja, suami saya biar melarat. Yang penting cukup, anak bisa sekolah bebas. Suamiku akan saya jadikan sopir pribadi, intel pribadi, pengawal pribadi, tukang pijit pribadi. Wah, lengkap. Maksudnya betul-betul kami ingin tanamkan, jangan sampai ada kesombongan. Sebab problem rumah tangga, karena itu. Makanya termasuk nanti, wanita karir itu yang kelima itu kan? Yang kelima jangan sombong. Tapi ada empat sebelumnya. Wanita boleh bekerja loh ya, kalau sudah punya suami. Yang pertama adalah harus izin suami. Tapi izin yang benar. Maksudnya izinnya betul-betul suami ridho. Bukan izin begini, bang tahu enggak ini? Dua tahun nih lihat. Listrik banyak utang ini benar. Izin ya sama kerja. Ya ngancam dulu begitu langsung. Ya. Jadi kalau mau izin yang benar, izin beneran abang. Mohon maaf, aku tuh sebenarnya nggak pengen kerja nggak apa ini. Tapi keadaan abang ridhoin enggak kira-kira. Ngerayu yang biar diizini satu. Yang kedua kerjaannya halal. Terserah, kalau mungkin hari ini ada kerjaannya tidak halal sebagainya, semua perlu berubah. Tidak ada yang sempurna dalam beragama, ketahuilah. Kalau Buya kasih rambu-rambu, bukan harus semuanya megang lima. Paling tidak mendekati dulu. Kerjaannya halal. Yang ketiga, kerjaannya terhormat. Yang keempat, tidak meninggalkan kewajiban intinya. Ini yang enggak bisa. Kewajiban intimu kan dengan suami, nemenin suami. Nah, ini kan Buya minta maaf sama suami ya. Minta maaf sama suami dan rindulah untuk pulang. Yang kelima, agar tidak sombong. Dan sebetulnya dari permasalahan saudara-saudari kita yang kerja di luar negeri tadi, hidupnya foya-foya, terpesona dengan bisnis, lalu sombong sama suaminya. Itu tok, coba kalian perhatikan. Tidak ada selain itu. Permasalahan sehingga hidupnya tetap berantakan. Tiga, hidupnya jadi foya-foya, bukan sederhana. Gampang terpesona bisnis, bubar, hancur, dibohongin sama orang. Yang ketiga, berubah sama suaminya. Petentang, petenteng. Pasti sengsara hidupnya. Itu bukan kalian. Amin. Baik, mungkin ada yang ditanyakan, kita mau ngobrol, ada yang rimbauan, mau diskusi, mau ngobrol. Siapa yang jomblo? Amin, cepat insya Allah, jangan khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sekat saja. Sebenarnya saya itu ada alhamdulillah kerja dari
Gagal dalam hal apa? Oke, okay, taip. Sebelum nikah saya buka bias gitu. Potong rambut gitu, buka salon. Terus menikah buka toko gagal. Salon gagal. Terus ke Hong Kong 4 tahun. Pulang Indonesia, buka usaha lagi, gagal. Pulang Indonesia 3 tahun, balik lagi ke Hong Kong, bekerja lagi, gagal. Ya sebenarnya sih, kemarin setelah pulang dari Hong Kong, saya buka itu usahanya. Terus jualan kopi, warung itu gagal. Terus kesalahan saya itu apa bu ya? Apa saya yang bersyukur gitu. Terus ini saya pengennya kerja yang terakhir ini saya memiliki lahan, pengennya buka kos-kosan gitu. Dan sementara rumah saya bocor gitu. Saya pengennya bikin rumah dulu atau bikin usaha gitu. Terima kasih. Bentar, sebentar. Untuk waktu jadi tukang rias, gagalnya karena nggak ada yang berias? Bukan, karena nggak ada modal. Baik. Kue tarnya gagalnya jualan kue tar, kenapa enggak ada yang beli? Enggak, karena corona. Corona. Terus modalnya juga habis. Sekarang jujur, gaya hidupmu bagaimana waktu di rumah? Biasa. Masa tabungan enggak ada dari Hong Kong? Enggak. Terus ditinggal ke sini. Ini kalau boleh jewer tak jewer nih. Baik, terus suamimu soleh insyaallah. Soleh insyaallah. Insyaallah yang sekarang baik ya, insyaallah. Baik. Subhanallah. Baik. Insyaallah. Baik, punya anak ya? Alhamdulillah. Berapa? Dua. Alhamdulillah. Dari yang pertama. Yang baik. Sebetulnya masih pokok dilihat, dia punya bakat kan? Kalau istilah bahasa tidak punya modal, okelah. Mungkin waktu itu kebutuhan suaminya yang pertama banyak, mungkin untuk banyak hal, sehingga oke habis, lupakan yang lalu biar berlalu. Tapi mungkin bisa dikembangkan kembali, karena punya bakat rias, kue tar, alasannya corona sudah tidak ada. Untuk rias dan dirias bisa saja nanti apa sih yang dibutuhkan. Cuma nanti harus berubah niat. Buya perlu juga, kita perlu ada tukang rias yang memang patuh dengan syariat. Kita perlu tukang rias yang patuh dengan syariat, tidak menghiasi pengantin kecuali sesuai dengan syariat. Itu sudah banyak yang sudah kita bimbing, tukang-tukang rias, apa yang enggak boleh, apa yang enggak boleh. Karena sekarang juga ada gerakan orang rindu untuk berdandan tapi yang sesuai dengan syariat. Nanti dapat nilai dakwah dan sebagainya. Insyaallah suamimu membantu ya. Kemudian juga cara hidupmu benar, tidak foya-foya, insyaallah. Cepat pulang, kapan pulang? Tidak usah. Dengar Buya enggak? Karena sudah berani tanya Buya, jangan Buya, sampaikan salam ke suamimu. Kasihan suami. Kamu tidak pernah jadi laki-laki. Tahu.
insyaallah ya, ulang ya, insyaallah. Kecil untuk utang bismillah karena Allah. Suamimu insyaallah baik, salam ke suami. Karena perlunya itu. Adapun usaha nanti kalau sudah mulai usaha, sekecil apapun asalkan diimbangi dengan cara hidup yang benar, tidak foya-foya usaha. Kemudian usaha itu adalah ada serius fokus, jangan belum kelihatan untungnya langsung ditutup, padahal oleh janji Allah untungnya besok, ditutup hari ini. Jadi terus fokus, kalau memang itu keahlianmu biasa. Ada perlu kadang-kadang 6 bulan baru rame, 1 tahun, namanya berusaha kok. Bukan langsung, kecuali kerja, kerja kan terbatas, hari ini kerja, besok gaji, hari kerja, besok gaji. Enggak, berbisnis, usaha. Dan nanti insya Allah kesinambungannya masih poin yang akan mengarahkan. Betul, jangan pakai duit modal ucap pinjaman. Karena belum untung sudah harus bayar. Seadanya, kecil tapi istiqomah, serius. Jual kue aja, kalau seandainya sehari dapat 20 ribu, 30 ribu, lumayan. Tinggal cara makan saja, kita tata. Kuenya gratis, kita makan sendiri, anaknya kasih kue. Nanti seperti itu, jadi insya Allah nanti segera pulang, dirintis bersama. Suaminya sekarang punya bakat apa kerjanya? Oh itu bagus. Hari ini tempe jadi makanan favorit bagi orang-orang yang hidup sehat. Tapi tempe yang sehat, tempe yang jujur, bukan berpasir. Ya kan? Insya Allah ya, boleh. Ya. Nanti bisa pondok mana langganan ngambil tempe suaminya? Kamu yang ngijitin suami. Oh, iya. Amin. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah saleh ya. Pulang-pulang. Jangan-jangan kalau sudah tutup utangnya dan sebagainya segera pulang. Suamimu nunggu, suamimu soleh. Semakin soleh seorang suami itu semakin kuat rindunya. Tapi kalau suami tidak soleh, naudzubillah, mungkin suka-suka naudzubillah. Tapi suamimu soleh, harus khusnudzan. Ya, kamu setiap hari entek, kamu kerja setiap hari capek ini enggak bayang. Suamimu nunggu. Menanti, kau tidak pernah merasakan bagaimana nanti. Ya, insyaallah solehah ya. Hah? Rumahnya, jangan bicara kos-kosan. Kos-kosan, belum tentu siapa yang bakal ngekos juga nanti. Besar biasanya kos-kosan. Utangnya belum beres kan? Apalagi mau kos-kosan, itu perlu duit besar nanti. Nanti usaha kecil-kecilan yang mampu dulu, ya kan? Baru setelah itu bangun kos-kosan. Itu pun harus pilih laki-laki, perempuan harus beda. Ada syariatnya juga. Jadi jangan bicara kos-kosan, tempenya aja digedekan daripada kos-kosan. Mas Ibu ya, ini sudah ada bakat tempe. Tempenya mau tinggal pintar tempe, insya Allah. Persaingan ada, bang hidup selalu bersaing. Oh, tukang tempe sudah tambah. Itu tetangga anaknya sudah pada lahir banyak juga. Anaknya juga tambah. Jadi jangan khawatir ya, insya Allah. Itu kalau buat kos-kosan kita pengen lihat dulu siapa yang bakal ngekos di dalamnya. Hidupnya di kota mana? Siapa yang ngekos nanti? Ya harus bisa pertimbangan, ada yang bakal datang atau tidak dan seterusnya. Ya, buat ngedekin bisnisnya dulu, baru nanti kalau ada rezeki tinggal kos-kosan. Kalau sifatnya properti yang anu, masih pasti kita, yang bakal kayak tanah bakal kejual lagi, enggak apa-apa, nabungnya di situ. Oh, tanah bisa tabung beli, oke. Bangunan mungkin buat anak kita nanti, oke lah. Sambil ditunggu, sambil nunggu dijual atau sambil nunggu dipakai anak kita disewain ya sah-sah begitu. Tapi kalau sengaja buat kos nanti giliran tidak ada yang ngekos, bingung ini mau dipakai apa, rumah nggak pantas kan begitu. Hah? Dekat sekolah, dilihat dulu, dimatangkan dulu ya. Takut di situ juga sudah ada yang banyak, dimatangkan. Yang penting cepat pulang ketemu suami, insya Allah. Buya pengen tanya, berapa sih harganya indah satu saat dengan suami? Tidak ada harga mah. Masya Allah, lah kok kenapa ditinggalkan keindahan itu? Cukup, bismillah pulang nanti. Baik, Alain. Alhamdulillah, terima kasih kepada dia. Pulang habis ini, pulang. Amin. Jadi mungkin sebelum Mas Ipu, kami sampaikan Mas Ipu bagian-bagian begini loh ya. Semangat untuk membantu orang lain itu penting. Tapi kita harus mengukur kepentingan kita, kekuatan kita. Jangan sok jadi pahlawan, tapi kitanya nggak bisa bangkit. Biasanya itu adalah orang kerja di kota atau di luar negeri. Kalau pulang tuh, kalau pulang pengen tampak keren. Padahal masih banyak utang, tapi bagi-bagi hadiah banyak. Kok betul kenapa sih saya? Action.
kerja di Jakarta, pulang ke kampung, padahal di Jakarta juga nyungsep loh ya. Tapi kalau pulang tuh tampak kayak punya, wah ini. Jadi ingin jadi sok jadi pahlawan. Tapi yang kami senang adalah dia rindu untuk membantu saudaranya. Bagus. Membantu. Akan tapi harus diukur dong. Kita pernah mencoba untuk galian bangunan. Cobalah pakai manual saja biar tetangga pada. Rupanya kena batu, enggak selesai satu bulan. Akhirnya ganti, sudah tutup, pego. Akhirnya kita berpikirnya begini. Kalau ingin membuatkan pekerjaan, membuat lapangan kerja, buat yang lainnya, tapi urusan-urusan yang harus cepat, harus kita selesaikan dengan mesin, enggak apa-apa. Bukan berarti meninggalkan, itu bagus, hatinya hati perasa. Sayang dong, kalau pakai manual, kalau pakai bisa pakai manual, kenapa harus pakai mesin, sehingga tetangga, itu bagus, hatimu bagus. Cuman kalau pekerjaannya enggak kelar, terus enggak baik, besok sekarang dibangun, besok rusak, ya jangan pakai tangan orang dong. Nanti malah musuhan dengan tetangga, sudah dikasih kerjaan, enggak benar, marah-marah. Mungkin Anda bisa buat lapangan kerjaan yang baru lagi. Jadi ukurannya adalah yang jelas perasaan hati hidup itu penting yang ada di hatinya. Cuman setelah itu lihat di kenyataannya. Kalau memang seandainya ditangani dengan manual maksimal sesuai dan tidak terlambat targetnya, ya boleh-boleh saja. Misalnya bulan Syawal akan dipakai. Sementara kalau pakai manual nggak beres-beres, ya pakai mesin. Karena bulan Syawal kita punya hajat baru lagi. Itu loh. Jadi sah-sah aja. Asalkan kerinduan itu tetap baru, nanti kita berpikir. Oke lah, mungkin bagian bersih-bersihnya, kayak rapi-rapinya, dan sebagainya. Masih ada yang lainnya. Jadi kami juga tetap merindukan siapapun punya perasaan kayak gitu. Nolong, tapi jangan sampai gagal. Tetangga nggak bisa bikin bangunan. Kenapa? Kita pengen bangun rumah. Tato miring semuanya, dipaksain tetangganya yang kerja. Gali nggak bisa, jangan dipaksain juga. Kalau bukan ahlinya, seperti itu. Jadi intinya, piara hati yang hidup kayak itu kita harus suburkan. Cuma nanti pada hakikatnya tinggal dalam kenyataannya, kalau memang kerjaannya perlu cepat dan perlu maksimal, ya pakai alat nggak apa-apa. Adapun tetangga, kita bukakan pekerjaan yang lainnya lagi, seperti itu. Mungkin masih mau nambahkan hal itu. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya, Bu ya, bagaimana supaya iman kita tetap kuat meskipun hidup bersama orang muslim di negara orang muslim, dan ciri-ciri apa Allah merahmati kehidupan kita dan amalan-amalan yang bisa melindungi kita dari istidraj. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda orang dicintai oleh Allah itu adalah lihat pada dirimu sendiri, yaitu biarpun kita di lingkungan tidak baik, ternyata kita masih terjaga. Buya khusnudon, kalian termasuk golongan itu. Karena di negeri kayak begini, di antara 20 ribu TKW yang ada di Hong Kong, tidak semuanya ngaji kayak kalian kok. Berarti kalian dipilih. Semestinya kalian tidak harus ini di sana, di jembatan. Di mana tuh? Tempat taman sana. Apa? Ini, tapi ternyata Allah ini tandanya, ini kalian dipilih oleh Allah. Biarpun ada yang ngedumul, lama mau kesana, telat nanti, lama banget. Ada yang ngomong gitu? Tapi tetap diperangi hawa nafsunya. Ini, termasuk mohon maaf jika ada di antara kalian di sebuah keluarga yang subhanallah mungkin kurang baik, tapi Anda masih menjaga kehormatan. Sisi aurat, sisi ini tetap jaga, berarti kalian termasuk orang yang takwanya kuat. Jadi dalam keadaan apapun, lah kalau ada orang menjaga tradisi kebaikan, akhlak, puasa, tahajud, nutup aurat, di lingkungan pondok mah biasa, memang pondok begitu, kan? Tapi kalian di lingkungan begini masih menjaga, itu baru istimewa benar. Diuji kalian. Maka tolong tetap kalian menutup aurat di rumah bosmu. Kalau itu ada laki-lakinya, ya. Kalau perempuan dengan perempuan tentu berbeda. Tapi tutup, menutup aurat. Karena Allah, itu imanmu kuat. Dan menghindar berduaan dengan laki-laki, bosmu dan seterusnya dan sebagainya. Berusaha itu menunjukkan ada iman di dalam hatimu. Na'udzubillah subhanallah, suatu ketika Buya itu jalan di sebuah tempat. Kami kira orang itu adalah orang negeri situ. Kita ngomong Jawa. Nyambut ngomong Jawa dia.
Khotim, Mbak. Order banyak satu kap, satu kota dengan kita. Kita enggak nyadar, bajunya sudah baju orang situ. Kita enggak lihat, perhatikan. Ternyata diplakkan begitu ya kelihatan sih. Jawa Timurannya kelihatan nih garis-garisnya. Pertama karena kita melihat, hanya lihat modelnya saja. Itu, ingat sih ini sama anak-anak Buya kaget. Ternyata maksudnya, rupanya dia masih punya iman sebetulnya. Cuman karena dari sisi pergaulannya tadi apa? Gampang ke bawah-bawah. Bawa, enggak boleh ke bawah-bawah seharusnya. Kalian harus kuat, biarpun di rumah seperti itu, oke. Saya tetap tahajud, gua akan jalan. Sholat 5 waktu. Kemudian menutup auratku. Dan seterusnya, itu tanda iman takwamu semakin kuat, semakin tambah. Sederhana rumusnya. Selagi Allah mudahkan kalian untuk melakukan kebaikan, itu tanda Allah cintai. Biarpun kebaikan yang tidak direncanakan. Tapi tanda orang yang tidak dicintai oleh Allah, gampang melakukan dosa biarpun tidak direncanakan. Gak sengaja, dosa lagi. Gak sengaja, dosa lagi. Itu na'udzubillah. Itu saja insya Allah. Semakin istiqomah ya. Pahalamu lebih gede, double. Kalau di pondok mah biasa lingkungan pondok. Tapi kamu di sini hebat, kalian di sini masih bisa menjaga. Wah, istimewa. Ya, insya Allah. Kuat takwanya, kuat imannya. Baik, selanjutnya mungkin beralih ke pertanyaan tertulis dulu ya, yang bertanya. Ya, setelah ini setelah tertulis ya, nanti kita berkesempatan lagi yang penanya langsung ya. Kita beralih ke pertanyaan tertulis dulu. Pertama, mohon izin boleh bertanya satu, bagaimana hukumnya orang yang mau berhaji tapi tidak bisa membaca Al-Quran? Kemudian yang kedua pertanyaannya, saya sudah menikah, tapi maaf suami saya kurang memahami tentang agama, membaca Al-Quran. Suami saya tidak bisa, walaupun saya juga kurang. Yang saya tanya, karena saya ragu atas semuanya, jadi mana yang harus saya pilih? Sholat berjamaah sama suami atau sholat berjamaah di musola masjid? Karena saya ingin mendapat pahala yang lebih. Sekian, terima kasih. Yang pertama adalah, haji tidak harus pakai bacaan Quran kok. Amalan haji semuanya gak ada bacaan Al-Qurannya. Amalan haji cukup niat dalam hati, saya niat haji, kemudian ikut pembimbing, ikut tok sampai wukuf, selesai potong rambut, sah, gak pakai bacaan. Bacaan adalah doa-doa kesunahan. Makanya ibadah haji adalah ibadah badaniyah murni. Gak ada bacaannya sama sekali. Bacaan labbaik Allahumma labbaik itu sunnah, semuanya tambahan. Jadi enggak bisa baca ini pun. Jadi, adapun masalah tidak bisa baca Al-Qur'an tadi, ya. Memang kita tidak menghafal kali maksudnya. Tidak punya bacaan Al-Qur'an, ya belajar. Ya, yang penting kan sudah punya iman, rindu untuk haji, termasuk di antaranya harus sholat dong. Sholat itu dapat. Ini harus ilmu sholat. Ada orang berkata, "Saya tidak bisa baca Al-Qur'an, bagaimana sholat saya?" Ya kalau memang kamu tidak bisa membaca Al-Quran, baca Fatihah, enggak bisa, sholatmu enggak pakai bacaan Fatihah dong, enggak bisa. Lalu diganti apa ya? Diganti apa saja yang kamu bisa, cuman besok tetap belajar sampai bisa. Enggak boleh ada orang nunda, saya belum bisa Fatihah, enggak ada. Tetap sholat, sholatnya begini, kalau bisanya la ilallah, la ilallah, enggak bisa, zikir yang lain enggak apa. Fatihah enggak bisa, qulullah enggak bisa, baru masuk Islam atau baru sadar. Dia pengen sholat-sholat, Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah. Bisanya dikir-dikir apa saja. Tapi besok tetap harus belajar. Besok lagi belajar sampai bisa. Jadi enggak ada istilahnya orang tidak boleh. Tidak boleh ada istilahnya orang tidak sholat, enggak bisa. Harus sholat. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu, sholat, haji tanpa bacaan, ikuti saja. Yang penting adalah akhlak mulia. Kemudian tadi suami, ternyata suami bacanya enggak benar dan sebagainya. Ketahuilah, untuk menjadi orang yang soleh, tidak harus bacaan Qur'annya bagus. Bahkan mungkin belepotan. Dia baik semuanya, cuma bacaannya tok enggak baik. Enggak ada masalah, jangan direndahkan. Jangan mengukur agama hanya dengan bacaan Al-Qur'an saja. Tentang menjaga matanya, menjaga dosa. Cuman kadang-kadang kecongkaan, orang menilai beragama itu salah. Misalnya seorang perempuan, saya punya hafalan Quran. Sehingga kalau suaminya enggak punya hafalan saja sudah direndahkan. Atau dia bacaan Quran lebih bagus dari suami. Ya enggak apa-apa, ajari dong suamimu, tambah indah dong. Enggak bisa dicubit langsung nanti.
cubitnya gigit kupingnya dan gitu ya. Jadi enggak apa-apa kalau memang ini jamaah dengan suami, jamaahlah dengan suami. Selagi memang suaminya itu bisanya begitu, bukan main-main, itu sah Anda sholat. Cuman indahnya nanti begini, jangan suami diikat selalu tidak pernah ke masjid. Adapun Anda kalau memang dengan ke masjid dengan suami Anda, oke, bagus. Berangkat dengan suami. Akan tapi kalau Anda marah tadi gara-gara suami enggak bisa lu ke masjid, suami ditinggal, itu enggak benar. Nah, ya. Jadi enggak apa-apa kalau suamimu ternyata bacaannya masih belepotan, dia soleh kok. Kita menemukan seorang wanita soleha pinter dia yang ngajari dari nol suaminya bacaan Al-Qur'an. Sampai setelah itu pada masa tuanya ternyata kalah, suamiku lebih hebat dari aku tahajudnya dan seterusnya. Jadi enggak apa-apa ya. Jangan sampai jadi ukuran kerendahan. Wah, kalau enggak punya bacaan Al-Qur'an, enggak apa-apa. Dia mungkin enggak sempat belajar dulu karena sibuk ngurusi orang tuanya, karena sibuk ngurusi adiknya, karena sibuk kerja. Sebetulnya mah hatinya baik, yang penting itu akhlaknya baik, menjaga perasaan, menjaga mata. Ada pun bacaan Al-Quran sambil belajar, jangan jadi ukuran untuk direndahkan, hati-hati. Biasanya punya hafalan Quran 2 juz, 3 juz, 1 juz, gampang sombong karena punya hafalan Quran. Gara-gara bacaan Qurannya salah sedikit aja, nggak mau sholat jamaah dengan dia, bacaannya nggak bener. Biarpun bacaannya nggak bener, asalkan dia tidak sengaja menyalah-nyalahkan, sah kok sholatnya. Selagi sah kita boleh ikut dari belakangnya kok. Jangan sombong dengan suamimu ya, insya Allah ya. Baik, cukup insya Allah. Kembali ke pertanyaan tulis berikutnya ya. Ini saya pulang kampung ya, usaha pupuk organik dari kotoran hewan, pupuk kandang, ternak, maggot buat pakan ayam dan ikan. Itu semua boleh apa tidak? Gimana hukumnya? Jualan pupuk kandang di dalam pembahasan fikih itu begini, ada di dalam transaksi itu yang tidak sah sekaligus haram. Contoh jual beli yang ada ribanya sudah enggak sah, haram lagi. Ada jual beli sah tapi dosa. Jual beli sah tapi dosa. Contoh laki-laki jual beli di saat azan Jumat sudah dikumandangkan, jual beli sah tapi dosa dia karena dilarang jual beli waktu azan Jumat sudah dikumandangkan. Ada lagi jual beli tidak sah tapi tidak dosa karena tidak merugikan, tidak ada dusta, tidak ada apa. Contohnya jual beli yang tidak memenuhi syarat yang dijual belikan, jual beli kotoran. Kotoran pada hakikatnya tidak boleh dijual beli. Maka kalau Anda jual beli, maka jual belinya tidak sah tapi tidak dosa karena ada keridoan. Dan enggak ada riba di dalamnya. Mana ada riba kotoran ayam? Enggak ada riba. Maka dalam hal ini jual beli adalah tidak sah tapi tidak dosa. Maknanya tidak sah itu bagaimana? Kalau jual beli sah itu atau tidak sah begini. Jual beli dianggap sah kalau memenuhi syaratnya. Kalau tidak sah, asalkan benda misalnya kami beli motor Anda. Jual belinya kan sah. Di samping sah, halal motor. Cuman ternyata motornya cacat. Saya ajukan ke mahkamah. Pak Hakim, saya dibohongi. Rupanya disimpan mesinnya diganti. Ya. Karena memang jual belinya barang yang sah dijual belikan memenuhi syarat. Tapi kalau barangnya memang tidak memenuhi syarat untuk dijual belikan, kok Anda beli, tidak sah. Tapi tidak dosa. Contoh, saya beli kotoran ayam kepada Anda. Karena kotoran ayam dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dijual belikan, maka saya jual belinya enggak sah. Tapi uang Anda terima sah karena saya memberikan kepada Anda. Kotoran ayam saya ambil halal karena Anda merelakannya. Cuman bahasa jual beli sudah enggak ada di sini. Maksudnya enggak ada di sini gimana? Kalau ternyata setelah saya simpen kok ternyata baunya kurang, saya komplain ke hakim, Pak Hakim saya dibohongi. Ternyata kotoran ayamnya kurang bau. Hakimnya ketawa, siapa yang suruh jual? Siapa yang suruh beli? Wong dibilang enggak sah, kamu maksain. Jadi maksudnya tidak sah itu kalau kita ngajukan ke mahkamah ditertawain kita. Tapi halal, makanya jual beli pupuk adalah tidak dosa, bisa lakukan dengan tentunya tidak dengan berbohong dan sebagainya juga. Nah, itu adalah di dalam madhab kita Imam Syafi'i, ada pun dalam madhab Imam Malik lebih gampang lagi. Nah, lebih gampang lagi tentunya adalah itu tidak najis, dalam madhab Imam Malik adalah sah. Jadi boleh Anda melakukan itu jual beli, tentunya kejujuran tetap harus ada. Ya, kalau perjanjiannya Anda ngasih 5.000 ya jangan gara-gara nggak sah. Nah, yang penting 1.000, seenaknya sendiri, nyakiti orang tidak boleh. Nah kemudian Anda terus kerjakan, nggak apa-apa. Anda jual beli pupuk,
kemudian cabang-cabangnya, kompos segala macam, boleh-boleh saja yang demikian itu. Koknya koidahnya itu kan bukan harta riba. Harta riba itu emas, perak dan sebagainya yang kalau jual beli. Saya jual beli uang dengan uang, nukar uang 100.000 menjadi 90.000 di hari lebaran, itu riba. Karena perbedaan, biarpun sama-sama diuntungkan. Tapi kalau kotoran ayam enggak ada ribanya. Maka dari itu tidak sah secara hukum fikih Islami dalam mazhab Malik Syafi'i, tapi Anda tidak dosa. Ya sudah, selagi tidak dosa ya enggak apa-apa. Rizkinya rizki halal. Rizkinya boleh dimakan dan seterusnya seperti itu. Dan dikembangkan yang maksimal untuk menjadi sukses. Baik, itu saja. Baik, terima kasih. Demikian untuk penanya tadi terkait usaha pupuk ya. Berikutnya kita berikan kesempatan kembali tiga orang penanya langsung dari sebelah sini. Karena ini ya. Boleh, ini satu. Nah, itu satu. Tapi ini. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana hukumnya memuaskan suami secara online? Jadi permasalahannya bukan di saat, mohon maaf, kita melihat, mohon maaf, aurat pasangan secara langsung saja halal. Melihat di gambar-gambar misalnya halal, akan tapi mohon maaf, kalau gambar itu bahaya. Beberapa hari yang lalu ada seorang anak menemukan HP bapak ibunya dibuat. Rupanya seorang anak ngerti hubungan suami istri bapak ibunya karena divideokan. Kan kebodohan nanti. Anaknya melihat gambar ibu. Sehingga anak rusak mentalnya, akhirnya pengen ngintip ibunya mandi dan seterusnya. Jadi jangan sampai Anda meninggalkan foto yang membuka aurat, video dan sebagainya. Hah? Apalagi mohon maaf, tak tahu aja video call. Di save sama pasangannya, tatonya tertinggal di mana. Nah, sekarang bermasalahnya bukan di saat kita melihat aurat pasangan. Selagi itu pasangan kita, adalah sah kita melihat auratnya. Akan tapi yang menjadi masalah di saat bangkit syahwat, gimana cara menyelesaikannya? Sebab mohon maaf, kalau seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri haram. Bahkan bisa saja yang dikhawatirkan efeknya. Sebab syahwat itu adalah begini. Jika orang dengan kesibukannya yang positif terus, itu bisa menjadikan syahwat itu terendam secara otomatis. Kalau seandainya dibangkitkan pagi, siang, dan malam, juga bangkit pagi, siang, dan malam. Seorang suami kalau dibangkitkan pagi, dia akan berbuat pagi, siang, malam. Tapi kalau dengan kesibukan perjalanan dan sebagainya, dia lupa sebulan pun, mungkin seminggu, tidak hubungan, tidak ada masalah. Maka sesungguhnya dalam keadaan jauh, lupailah telepon yang mesra dan indah dan sebagainya. Kalau seandainya sampai buka-bukaan, membuka video, melihatkan anggota tubuhnya, secara hukum itu adalah melihat milik, melihat yang halal. Cuma yang jadi masalah bukan itu. Suami itu laki-laki normal. Lalu bangkit syahwat. Bangkit syah, dan syahwat harus dipuaskan. Kenapa kok bangkitkan sementara engkau belum bisa puaskan secara normal? Naudzubillah, mungkin kelihatan yang lain dan naudzubillah. Kita tidak mengerti keadaan di sana. Akan tapi sah kalau melihat saja sah. Cuma yang dipermasalahkan adalah akibatnya setelah itu. Sampai mohon maaf, akhirnya mungkin dia cari kepuasan dengan tangannya sendiri dan sebagainya. Karena dia masih punya iman daripada perempuan yang lain dengan tangan sendiri. Mungkin menurut dia adalah dosanya di zina. Akhirnya ngentengkan. Sehingga mungkin hobinya seperti itu. Mungkin bisa setiap hari. Karena terpesona dengan Anda. Anda menarik bagi dia. Sehingga pengen lihat dia melampiaskan. Akhirnya terbiasa dengan, mohon maaf, melampiaskan dengan tangannya sendiri. Dan termasuk efeknya juga. Suatu ketika di saat bertemu pun ternyata dengan tangannya. Karena mungkin kalau dengan pasangannya tidak bisa praktis. Kalau dengan tangannya praktis dan sebagainya. Sehingga menjadi terlatih dia di saat di perjalanan. Kalau bagi cawat dia menyelesaikan dengan tangannya. Dan itu adalah
Ini pengakuan sebagai laki-laki betul juga begitu. Karena apa? Karena syahwat saya sudah terbangkit, saya mohon maaf. Saat melihat milik istri saya secara langsung, itu beda. Di saat di video kok terasa berbeda-beda. Dia ngomong, sehingga membangkit syahwat, khayalan saya kembang. Sehingga saya bangkit syahwat. Sampai ada yang difoto, disimpan fotonya dan sebagainya. Sehingga di saat bangkit, mungkin di saat sudah di offline, dia melihat foto istrinya gambar bangkit syahwat, dia melampiaskan sendiri. Akhirnya biasa dengan diri. Kemudian berkembang setelah itu apa? Pengen mencoba-coba melihat yang lainnya. Gambar-gambar milik orang lain dan seterusnya. Ya, akhirnya apa? Bagusan ini daripada milik istriku. Loh, itu kenyataan sebagian pengakuan mereka. Maka yang paling indah adalah tetap menjaga, ya bercita-citalah untuk segera pulang. Cuman pertanyaannya dengan kalimat indah, bicara tentang urusan anak-anak, minta nasihat, mesra, abang aku rindu dan sebagainya. Sudah, kalau syahwat itu kadang semakin dibangkitkan semakin tumbuh lagi. Selagi Anda tidak mampu memuaskan secara langsung, Anda jangan mancing-mancing urusan syahwat. Anda di sini, dia di sana. Ya, dia alhamdulillah orang soleh, gak akan terjadi apa-apa. Kalau dia tidak soleh, na'udzubillah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau bicara tentang melihatnya saja adalah gak ada masalah. Memang itu pasangannya. Yang jadi masalah adalah akibatnya setelah bangkit syahwat, apa kira-kira, ayo. Itu harus kita perhatikan. Orang bangkit syahwat itu mudah ditepis dengan wudhu dan sholat atau apa. Bangkit syahwat. Kalau syahwatnya syahwat yang datang sendiri. Tapi kalau sahabatnya sahabat diundang, mau diusir gimana? Mau dia ngintip-ngintip gambar, lihat-lihat, mau diundang, mau diusir, gak bisa, datang lagi. Jadi sahabat itu, jadi orang itu dengan kebiasaan, dengan kesibukan, dan ini akan lupa itu semuanya. Maka lebih baik suami Anda ajari untuk tenang jiwanya dengan mendidik anak, dengan zikir, kumpul dengan ulama, kesibukan semacam itu. Jangan dipancing-pancing urusan syahwat selagi Anda tidak bisa menunainya. Khawatir apa? Terbiasaan bangkit syahwat setiap saat sementara dia belum punya pelampiasan yang halal. Yang halal jauh. Ya, seperti itu ya. Nah, hati-hati dalam hal yang demikian ini. Kalaupun Anda pernah dengar fatwa para ulama, katanya sih masa ada boleh kita hubungan suami istri dengan cara membangkitkan syahwat dengan cara nonton film kotor. Itu paling bahayanya fatwa. Sehingga suamimu bangkit syahwat bukan karena dirimu, tapi karena gambar. Dan itu sebetulnya akan menjadikan khayalannya adalah wah di sana. Yang dicari di alam khayal. Sehingga apa merendahkan? Yuh, suami istriku kayak begitu. Tidak seperti yang aku lihat. Akhirnya terendahkan. Tapi orang yang hebat beriman lihat ghaddul basar, selagi bukan yang halal tidak boleh aku lihat, biarpun digambar, maka dengan pasangannya akan semakin indah, semakin indah, semakin indah. Itulah pendidikan Islam. Dan kalian pun sendiri secara pribadi merasa kok, di saat Anda dengan kesibukan dan sebagainya, Anda tidak pikir tentang syahwat. Tapi di saat Anda terus hari ini pagi bicara syahwat, besok juga video callan syahwat, besok lagi syahwat, terus bangkit, tidak ada ujung-ujungnya. Dan memang begitu namanya syahwat. Akan tapi kita hidup kita tidak mengurusi syahwat. Dan bukan untuk membangkitkan syahwat, akan tapi pernikahan diadakan adalah jika ada syahwat kita punya penyaluran yang halal. Bukan hidup kita hidup syahwat, minum jamu-jamu, obat segala macam, hidupnya mencari syahwat. Bukan mencari syahwat. Ya, insya Allah seperti itu ya, hati-hati untuk orang yang demikian itu, termasuk gambar-gambar, tidak diperkenankan. Kalian jangan biasa melihat. Kalian kalau melihat merugikan dirimu, contoh, biasa melihat mohon maaf. Sudah punya suami, melihat gambar laki-laki perkasa, model begini dan sebagainya. Itu yang runtuh mentalmu. Sehingga apa? Suamiku cuma begitu. Bahaya sekali. Sehingga apa? Dia enggak rindu lagi. Kalau hubungan suami istri, dia mencari yang dihayal aja. Tidak indah. Makanya para psikolog pun mengatakan mentalnya yang rusak. Otaknya. Kepalanya manusia, otaknya adalah syaitan. Sehingga dia tidak akan puas dengan pasangannya. Selalu mencari yang tidak ada. Oh, seandainya. Sampai mohon maaf kalau sudah mentalnya rusak, lihat, gak pandang, setiap melihat perempuan baru, dia ada terlintas, mungkin ada yang unik baginya. Ada sisi lain. Mungkin dia hitam, putih, ini, dia pengen macam-macam. Sampai syahwat kepada ibunya, syahwat kepada anaknya, gara-gara tontonan. Na'udzubillah. Baik, terima kasih kepada dia atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan juga, nah ini, silakan. Ya, silakan. Satu pertanyaan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya. Izin mau bertanya, Bu. Ya. Ini ibuku kan menyuruh saya pulang dan menikah. Tapi saya sendiri belum ada kepastian soal jodoh, Bu. Ya. Jadi mohon saran
jadi mohon saran dicurahkanlah orang tua atau kakak hati. Anakku yang soleha, jadi gini nak, bangun cinta di atas pernikahan, jangan membangun pernikahan di atas cinta. Sebab kalau kamu mencintai dulu itu tersiksa, tak tahunya enggak jadi juga. Tapi membangun cinta di atas pernikahan begini nak, yang penting laki-laki itu adalah layak untuk menjadi suamimu, ada tampak kesolehannya, informasi yang masuk ke kupingmu, sudah. Biarpun hatimu saat itu belum jatuh cinta, enggak apa-apa menikah dengan dia. Tapi kalau sudah jatuh cinta dulu itu repot, malah enggak bisa milih, tersiksa. Makanya membangun cinta di atas pernikahan, pikirlah nikah. Sehingga di saat kamu mikir pernikahan, bukan mikir cinta dulu, mikir pernikahan, ya laki-laki yang layak, soleh begini, kamu bisa milih sebebas-bebasnya. Kalaupun tidak jadi, tidak sakit hati. Satu. Yang kedua, jadilah kamu orang cerdas, perempuan cerdas, kayak Siti Khadijah. Siti Khadijah itu umurnya 40 tahun, dapat baginda Nabi umur 25 tahun. Kalau tentang kehebatan Nabi, siapa yang tidak tahu Nabi, akhlak yang paling istimewa di kota Mekah. Cuman Siti Khadijah itu orang cerdas. Karena beliau mengukur orang lain seperti diri beliau. Nabi Muhammad orang bersih, orang mulia, tidak pernah urusan dengan perempuan. Siti Khadijah wanita biarpun sudah janda, sama tidak pernah urusan dengan laki-laki. Yang namanya jodoh siapa tahu, kan begitu ibaratnya. Siti Khadijah dan memulai dengan program pernikahan ini. Keluarganya diutus untuk datang ke keluarga baginda Nabi. Enggak usah mikir kayak lebih tua, enggak. Sudah namanya jodoh. Jadi maksudnya apa? Enggak ada salahnya seorang wanita mulai tapi dengan cara terhormat. Kalau saya punya anak perempuan, ada laki-laki hebat, mungkin saya lamar duluan kok dia. Kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab punya Sayyidah Khafsah. Sayyidah Khafsah adalah seorang perempuan, anak gadis beliau. Lalu Sayyidina Umar menawarkan, "Hei Abu Bakar, dia kan pengen punya mantu yang baik dong. Kan sah-sah saja seorang bapak pengen punya mantu yang ya Abu Bakar, aku punya perempuan namanya Khafsah. Jika kau punya hajat kepadanya, aku buka pintu." Abu Bakar diam saja. Sadar dengan diamnya Abu Bakar itu artinya tidak diterima. Pindah kepada Sayyidina Uthman. "Ya Uthman, aku punya anak gadis. Aku punya anak perempuan namanya Khafsah. Jika kau punya hajat, aku buka pintu untukmu." Diam juga Uthman. Sedih Rasulullah. Sayyidina Umar. Anakku tidak laku bahasa begitu. Ngadu ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, sebagai seorang bapak kan merindukan pengen punya anak yang menikah dengan laki-laki baik. Kemudian saya mencoba mencarikan buat anak saya, Khafsah, laki-laki terbaik tapi tidak mau. Abu Bakar aku tawarkan tidak mau. Uthman juga tidak mau ya Rasulullah." Rasulullah tersenyum, "Wahai Umar, akan menikahi anakmu orang lebih baik dari Abu Bakar dan Uthman." Sayyidina Umar mikir, orang mana ada orang lebih bagus dari Abu Bakar? Mana ada orang lebih bagus dari Uthman? "Ya Rasulullah, siapa yang akan menikahi putri saya yang lebih bagus dari Abu Bakar dan Uthman?" Nabi menjawab, "Yang akan menikahi putrimu adalah aku sendiri." Enggak kebayang menawarkan ke Nabi, tapi ternyata oleh Allah diberi sesuatu yang lebih dari yang dipikirannya. Maksudnya begini anak, soleha, kalau memang ada laki-laki baik, kamu bisa saja minta tolong kepada ustaz. "Ya ustaz, saya seorang perawan. Saya punya ini, saya sudah mau nikah, tolong sambungkan dengan laki-laki itu." Bukan menawarkan, "Hei, kamu mau dengan aku enggak?" Bukan gitu, bukan. Dan itu banyak perempuan-perempuannya dengan buya biasa begitu. "Sudahlah, kamu pengen siapa sih? Nanti saya selami dia. Saya panggil laki-lakinya, kebiasaannya kayak apa?" Buya ngomong. Tentunya dengan cara terhormat. Karena bisa jadi dia itu sebenarnya laki-laki yang sangat baik, kosong hatinya, di saat dimasukkan namamu langsung, jelep. Langsung, "Oke, enggak apa-apa." Banyak begitu. Jadi jangan mikir sekarang belum ada, pulang aja dulu, nanti akan diskusi dengan ibunya. Lihat laki-laki sejagat itu, pilihanmu, mana yang kiranya menurutmu baik, langsung saja. Tak lamarkan nanti orangnya, siapa dia. Tak telepon dia, "Assalamualaikum, panggil Buya saya sini." Ini. Maksudnya apa? Jangan nunggu ada calonnya dulu, kalau sudah ada calonnya sudah komunikasi segala macam, walah. Malah paling enak yang melamarmu adalah di saat kamu berada di Indonesia,
sebagai orang yang Indonesia. Tapi kalau lagi ya di Hong Kong, khayalannya, wah calon istriku banyak duit, nanti tinggal saya minta setiap bulan. Wah ini bahaya, kacau nikahnya bukan karena. Ada enggak gitu kira-kira? Ya salahmu sendiri. Ya? Kamu sebagai, jadi calon suamimu melihat kamu sebagai seorang wanita yang mengabdi kepada ibunya. Patuh dengan ibunya, lepas dari alumni Hong Kong, jangan cek di bawah-bawah. Soleha, ada gambarannya belum? Belum ada. Nanti ada, nanti tanya. Orang mana sih kamu tuh? Banyuwangi. Banyuwangi. Tempatnya mbah saya itu. Gih, oke. Kalau patuh stream, gih. Kalau sing lamar, gih. Gitulah, jadi pulang ikuti ibunda. Setelah itu lihat laki-laki yang baik siapa kira-kira. Kalau anu jangan kamu kenalan, disambung-sambungkan oleh ustaz. Saya punya ustaz di sana, tak cari nanti. Cakep. Mana? Ibunya di mana? Ini ibumu langsung? Bukan, ibu sang. Mau nggak ibu Saleha? Salam. Tadi saya dari Blitar, nama saya Nesino. Blitar Pundi? Dari Kelurahan Panggung, saya pakai Raja Bidul. Kulo Blitar. Iya, saya Blitar juga. Sama, sami-sami. Kelurahan Panggung, Pak. Oke, okay. Tos kalau mau tanya, kalau saya di Hong Kong sudah gabung berapa tahun? Hah? Apa itu? Eh? Sudah gabung berapa tahun? Suami di mana ibu? Eh? Janda. Janda. Anak di mana ibu? Anak? Anak tinggal yang satu di sini, yang satu di rumah. Yang satu di rumah. Iya. Sudah kerja? Sudah. Kerja apa sekarang? Yang di rumah di Kelurahan. Eh? Di Kelurahan. Terus? Yang satunya di sini. Sini kerja ikut ibu? Enggak, yang kerja di rumah. Eh? Kerja. Majikan yang lain. Iya. Baik. Nah, saya kan di sini 6 tahun tuh masih kan tahu kan enggak makan babi. Ibu yang soleha, insya Allah anaknya di rumah segera mapan, anak yang di sini segera dapat pasangan. Ibu nggak usah lagi di sini, pulang di rumah nanti enak. Sudah mulai ditata, hah? Laki semua, gimana? Hah? Ya sudah, ibu pulang, anaknya yang soleh di rumah, insya Allah. Eh? Insya Allah didoain ibu, tapi kalau didoain ibu jangan makan babi lagi. Saya tanggal siapa itu? Insya Allah cucunya soleh, insya Allah baik ya, baik insya Allah. Insya Allah, ya baik. Jadi gini ibu. Masya Allah. Iya baik. Amin. Iya. Iya, insya Allah ibu cepat kembali, ketemu anaknya soleh, anak yang di sini cepat dinikahkan ya. Kemudian cukup insya Allah baik. Adapun urusan babi untuk yang lainnya semuanya sudah cukup ibu. Sudah kita jawab ya. Iya. Sama-sama. Jadi. Ya, sudah. Jadi urusan babi, tolong ya, babi itu sepakat haram. Kan bisa saja pakai mie rebus atau apa saja ya. Tolonglah jangan, pastikan kalian tidak mencoba-coba urusan babi. Kalau ternyata majikanmu makan babi, urusan dia, babi tidak haram kok bagi dia.
Tapi kita sebagai seorang muslim, karena keharaman itu kalau masuk ke mulut kita, ke perut kita, menjadi kita lemah ibadah, takut propos iman. Tapi ibu ini adalah kalau saya makan bukan karena action. Yang na'udzubillah sekarang ada anak-anak yang bukan kalian. Kalau kalian sudah ikut pengajian, yang tidak ikut pengajian sebagian mereka itu action. Jadi makan bagi itu kayak sok-sokan. Na'udzubillah. Kalau itu calon menantuimu, batalkan dia. Kalau calon mertuamu, batal dia. Orang yang sok-sokan dengan maksiat itu enggak bisa dibenahi. Kalau orang melakukan dosa, nyesel saya salah, selesai kisahnya. Tapi kalau sudah sebuah kesalahan, action, sok. Aku biasa kok makannya, makan babi, makan ini. Loh, kalau kita mengatakan babi haram bukan menghinakan orang yang makan babi, tidak. Orang Nasrani yang makan babi, enggak. Memang Islam ada rambu-rambunya. Tolong ya, urusan makanan hati-hati. Jangan coba-coba. Sedikit pun jangan coba-coba. Masya Allah. Karena apa? Haram itu menjadikan keras hati. Kalau keras hati menjadikan kebaikan susah datang pada kita, insya Allah. Adapun anak-anak ibu dan cucunya, insya Allah didoakan baik semuanya. Soleh-soleh. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir dari samping jumlah kadang tadi yang sudah lajun tadi. Yang sudah di sini. Ini ya, baik. Direksi mic-nya, dan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya nenek 4. Meninggalnya anaknya nenek duluan mana dengan nenek? Duluan nenek. Yang ketiga duluan anaknya. Yang ketiga meninggal dulu, oke. Karena meninggal dulu enggak usah dibahas. Yang sekarang terakhir, setelah nenek ya kan? Baik, terus. Nenek saya 1000 hari dan ibu saya meninggal. Allah yarham, Allah ampuni, angkat derajat beliau. Nenek saya meninggalkan harta, dan harta nenek saya itu dikatakan sertifikatnya itu saya yang diamanahkan. Pertanyaan saya itu, harta peninggalan nenek saya itu apakah harus dibagi berempat atau bagaimana? Berempat enggak. Ya, baik, saya tidak dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, orang yang meninggal dulu tidak mendapatkan warisan, tapi malah diwaris. Semoga panjang umur semua. Contoh, ibunda saya sudah wafat. Saya mewarisi harta beliau. Kalau seandainya saya meninggal duluan, ibu saya mendapatkan warisan harta saya. Begitu dong, karena saya meninggal dunia. Kan dalam urusan waris kan ayah mendapatkan bagian, ibu mendapatkan bagian. Jadi nenek itu mendapatkan warisan dari anaknya yang tiga yang telah meninggal itu. Tiga anaknya meninggal dunia, ninggalin apa? Kalau meninggalin sesuatu, nenek itu berarti kan ibu, om, seorang ibu. Ibu mendapatkan bagian warisan. Dilihat nanti kalau punya anak laki-laki atau tidak. Jadi yang meninggal diwarisi bukan mewarisi. Maka di saat nenek meninggal dunia, yang meninggal enggak dapat dong karena mati duluan. Yang tersisa tinggal ibundamu. Nah, tinggal kita perlu lihat. Ibundamu jelas pewaris yang pasti karena adalah anak kandung dari bayi ibundamu. Cuman apakah ibunda masih punya saudara? Kemudian anak yang meninggal duluan laki atau perempuan? Punya anak? Belum nikah semuanya. Belum nikah. Sudah punya anak. Masih ada anaknya. Cuman kemudian nenek punya saudara? Masih hidup? Duluan mana dengan nenek?
doa. Jadi nanti itu dimasuk juga itu nanti, karena itu saudara nenek. Jadi yang mewarisi nanti adalah, karena nenek punya saudara, berarti saudara nenek dapat bagian. Iya enggak? Kan meninggalnya saudaranya nenek kan setelah nenek, yang dua itu. Yang dua itulah yang mendapatkan warisan dari nenek. Laki atau perempuan duanya? Enggak. Yang saudaranya nenek, yang meninggalnya sebelum, yang meninggalnya setelah nenek. Satu tok, enggak ada lagi, bukan dua katanya tadi. Oh, baik. Jadi berarti yang mewarisi adalah saudarinya nenek ada. Kemudian anak perempuannya ibunda Anda juga mendapatkannya. Nenek enggak punya suami kan? Nah, kayak begini ini perlu dibaca. Jangan sampai yang seharusnya mendapatkan warisan lalu tidak diberi waris. Memang anaknya nenek teramat dekat karena anak. Cuman berarti saudaranya nenek itu saudara. Enggak boleh ditinggalkan. Jadi saudaranya nenek juga mendapatkan yang masih hidup itu. Kemudian daripada saudara-saudaranya nenek, karena permasalahan nenek tidak punya anak laki-laki yang hidup setelah nenek. Kalau seandainya nenek punya saudara laki-laki yang hidup setelah nenek, nanti diambil oleh ibu anak sama anak saudara laki-lakinya sudah beres. Cuman karena nenek tidak punya anak laki-laki, berarti itu nanti banyak yang boleh menerima, termasuk nanti saudaranya nenek. Nah, saudaranya nenek, kalau sudah nggak ada yang lagi, anak saudaranya nenek. Jadi tolong hati-hati, jangan langsung diambil oleh Anda. Harta waris adalah harta yang penuh berkah kalau diambil dengan cara yang benar. Tapi ternyata itu menjadikan permusuhan kalau diambil dengan cara yang tidak baik. Hati-hati, jangan sampai ada di antara kita mengambil sedikit pun dari milik saudaranya. Dan ini wasiat untuk semuanya, pesan untuk semuanya. Kalau ada pembagian waris, tolong Anda yang paling lembut hati. Jangan mengangkat suara, sebab kalau urusan waris yang gede setannya, yang gede setannya, iblisnya. Sehingga yang rebutan waris bukan orang kaya saja, orang melarat, rebutan, tikar robek, sama meja patah kaki. Yang penting masuk neraka. Rebutan waris bukan saja orang bodoh, orang alim pun rebutan waris. Kiai meninggal dunia, punya anak dua ustadz muda, rebutan kantin pondok. Na'udzubillah, jadi waris itu na'udzubillah. Makanya rebutan waris itulah ahli neraka berjalan di atas bumi. Dan Anda jangan masuk bagian semacam itu. Kembalikan ulama, nanti didata semuanya masih ada siapa. Dan itu mendapatkan bagiannya. Dan memang Anda sangat, ibunda Anda sangat berhak mendapatkannya. Akan tapi Anda punya saudara berapa? Apalagi ada saudara. Jadi peninggalan ibundanya dibagi dengan saudaranya juga. Jadi nonton nanti kalau memang benar-benar realnya seperti apa yang masih ada. Jadi yang jelas, saudaranya nenek mendapatkannya. Anak saudara nenek karena sudah enggak pada ada mendapatkannya. Saudara Anda mendapatkannya. Saudara Anda mendapatkan dari ibu Anda. Karena ibu Anda mendapatkan dari nenek Anda. Seperti itu ya. Tolong ditulis yang rapi supaya tidak ada yang salah. Intinya nasihatnya satu. Jangan gampang mengambil harta waris kecuali dengan cara yang benar sesuai dengan syariat. Baik, terakhir, pertanyaan terakhir Bu ya, singkat, pertanyaan tertulis yaitu, izin bertanya Bu ya, orang tua saya, yaitu bapak saya, punya hutang ke nenek, orang tua bapak, sedangkan bapak sudah tua dan tidak mampu membayar hutangnya, berarti hutang itu tanggung jawab siapa, bapak atau anak-anak? Jadi, hutang seseorang tidak akan menjadi tanggungan orang lain. Hutang suamimu bukan tanggunganmu, hutangmu bukan tanggungan suamimu. Hutang, tol-tol. Pelit banget nih, hutang suaminya dibantu lah, suami yang hutang gak dibantu. Terlaluan itu. Ini belum ngaji banyak. Bantu suaminya, kalau punya hutang kasihan dong dia. Beri kesenangan untukmu berbuat tahun-tahun kok. Pelit banget kamu tuh. Sudah di Hongkong lama-lama masih pelit. Jadi maksudnya jadi kakek ayah punya utang ke nenek, ya kan? Maka bukan wajiban anak untuk membayarnya. Tetapi kebaikan hati seorang anak agar ayahnya lega sehingga kerja untuk bayar utang ayahnya.
Sampai hari ini pun Anda tidak punya kewajiban membayar utang ibumu. Cuman hidupmu kan ingin bahagia, sehingga sampai pergi ke sini ingin bayar utang ibu. Jadi secara kewajiban tidak ada kewajiban bayar utangnya orang lain. Cuman nanti kalau subhanallah ayahmu yang bertanya, kok ayahmu meninggal dunia? Ingat, kalau ayahmu meninggal dunia, kamu tidak boleh mewarisi hartanya kecuali diambil untuk bayar utang dulu. Di situ baru. Anak jahat tiba-tiba langsung ngambil anaknya. Cepat dibagi sebelum ditagih utang. Nah, ini kurang ajar namanya. Segera beresi mana utangnya ayah atau yang ke nenek. Bayari utangnya semuanya, baru setelah dibayari baru dibagi waris. Akan tapi selagi masih hidup tidak ada kewajiban bagi anak membayarkan utang ayahnya, kecuali karena bab bekti dan kasih sayang seorang anak, takut ayahnya ditagih terus sakit stres, maka saya akan bayari, bahkan berkata akan saya bayar nanti, saya tanggung. Jadi seperti itu ya. Cuman jangan mendengar omongan ini langsung sudahlah saya enggak bantu ayah. Ayahmu adalah ayah. Ibundamu adalah ibundamu. Suamimu adalah suamimu. Bukankah itu kekasih hatimu? Itu enggak apa-apa. Saya bukan bari, setelah itu hidup bahagia indah. Ini saja. Mungkin ada pertanyaan masalah ekonomi, masalah bisnis tadi sudah? Sudah. Baik. Terima kasih Buya atas jawaban-jawabannya dan nasihatnya. Demikian saudara-saudara sekalian, mohon maaf apabila ada kesempatan bertanya langsung ya karena keterbatasan waktu. Tapi insyaallah selebihnya apapun pertanyaan mengenai syariat itu bisa diakses melalui channel YouTube Al-Bahja TV atau Buya ya, yang insyaallah di situ banyak tanya-jawab tentang fikih tentang syariat juga yang bisa disimak. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di kesempatan. Dan selanjutnya dia mau izin sebelum diakhiri ada saudari kita yang ingin berikrar syahadat. Mohon kiranya ada bimbingan dan biasakan bisa ke depan. Sini. Masya Allah. Tidak apa-apa situ. Masya Allah. Dari mana? Salam. Assalamualaikum. Masya Allah. Dari mana? Masya Allah, terima kasih. Ya. Tujuh tahun yang lalu, pertama saya datang ke sini, saya ikut majikan. Dan majikan itu benar-benar orang Buddha. Dan saya disuruh majikan masuk Buddha, saya enggak mau. Akhirnya, di saat saya pertama kerja, kerja ini enggak boleh, kerja itu enggak boleh. Saya bingung kok ya. Terus. Setelah itu karena saya baru pertama dari Indonesia, saya bingung kalau begini gak boleh, begitu gak boleh, takutnya saya dipulangkan. Sementara di rumah ada anak kecil dan harus bayar hutang-hutang. Saya bingung ya. Akhirnya mau gak mau saya disuruh masuk Buddha, akhirnya saya ngikut. Tapi dari hati dan pikiran saya tetaplah Islam. Tapi sampai saat ini pikiran saya enggak tenang dia. Insyaallah. Terus sekarang masih di majikan yang sama? Enggak, cuma 2 tahun setelah itu. Sekarang sudah bebas dengan majikan itu? Tapi hati saya enggak. Baik. Subhanallah, makasih. Dengar, ketidaktenanganmu itu seruan iman yang amat dalam. Itu yang menjagamu. Dan bersyukur punya hati semacam itu. Dan ingat yang lalu biar berlalu. Allah Maha Pengampun. Dan memang itu dosa yang paling gede menyekutukan Allah. Tapi kalau kita kembali, Allah pun mengampuni. Tinggal nanti harus semakin semangat ya. Dekat dengan syariat. Ya. Menjalankan kewajiban agama. Jaga auratmu. Jaga pergaulanmu. Tidak usah khawatir. Setelah ini bersyahadat, yang lalu berlalu sudah selesai. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Yang dikatakan orang yang menyekutukan Allah masuk neraka selamanya, yang tidak tobat seperti kamu. Ini adalah tobat, Allah ampuni, selesai. Sudahlah ya, yang lalu biarkan berlalu, ke depan hati-hati, kalau suatu ketika ada ancaman lagi, tidak. Iman, iman, Allah, Allah, Rasulullah, gak bisa diganggu. Dan Alhamdulillah sekarang sudah terbebaskan ya, tinggal sekarang khusyuk,
berkumpul dengan perkumpulan mulia semacam ini. Jangan sampai berpindah pergaulan, indah. Setiap Ahad cari pengajian, setiap Sabtu cari pengajian yang bisa rutin. Dan tidak usah diceritakan tentang masa lalu ini. Ya, anak-anak juga enggak perlu tahu, alhamdulillah. Semua media ditutup semuanya, ya, hanya untuk pribadi ya. Cukup insyaallah Allah ampuni. Jangan khawatir. Suami di mana? Ya, setelah itu selesai berapa bulan kemudian suami saya menikah. Alhamdulillah. Menyesal. Nanti dapat suami lebih baik lagi. Itulah yang kami sampaikan. Seharusnya adalah dengan kesuksesanmu, kamu semakin lembut dengan suami ke depan. Insyaallah dapat suami diganti. Suamimu yang dulu baik, buktinya dia segera menikah karena pengen cari yang halal. Tidak usah disesali, bumi Allah luas. Laki-laki tidak hanya dia saja. Masih ada yang lainnya. Yang penting iman sudah kembali, kemudian berpikir tentang pernikahan, enggak apa-apa, suami yang soleh ya, yang bisa memuliakanmu. Bismillah ya, indah karena Allah. Anak ada berapa? Dua. Sudah gede? SD? Sudah berapa lama di sini? 7 tahun jalan. Anak ditinggal sama 7 tahun? Enggak. Anak 2 tahun terus saya pergi ke sini. Masya Allah. Jadi jarang ketemu ibunya. Sama siapa sekarang? Oh, yang biayai enggak? Yang biayai kirim terus. Suami biayai. Saya yang membiayai, tapi setelah saya cerai akhirnya saya jarang kirim uang. Kok gitu? Anak siapa itu? Anak dia, bukan anakmu. Baik. Tidak boleh begitu nanti. Ambil hatinya anak. Ambil hati anak, tetap saja membantu tapi bukan untuk rebutan. Alhamdulillah suamimu tanggung jawab merawat anak kan? Biarkan dia, tapi tolong kasih usulan dipondokkan di tempat yang mulia. Sudah, yang lalu biar berlalu, selesai ya. Insyaallah dapat suami yang baik lagi. Insyaallah. Dan semakin tawadhu. Ya, mungkin suamimu bisa lebih kaya dari kamu, bisa saja lebih di bawahmu. Apapun bentuknya, tetap tawadhu, enggak boleh sombong. Baik, cukup. Baik, bersyahadat. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku yakin dan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Insyaallah syukur sudah jadi sana. Kembali. Dan biasanya rata-rata kalau orang pernah kepleset dalam gitu, kalau sudah masuk kembalinya lebih indah dari sebelumnya. Amin. Karena sudah pernah merasakan pahitnya, rupanya iman yang salah. Hati kecilnya masih selamat. Sekarang kembali ke lingkungan iman yang benar. Indah insyaallah ya. Insyaallah. Jaga insyaallah. Baik. Insyaallah. Sama-sama. Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum. Ponorogo ya. Insyaallah. Sudah, terima kasih. Ya, salehah. Dan masih maksi ya. Ketemu lagi nanti dengan Buya di Indonesia, ya. Carikan jodoh yang baik nanti. Ini ada permintaan dari panitia. Majelis Buya di Indonesia itu tidak pernah ada kotak amal berjalan. Karena yang ingin berbuat baik harus berkorban dong, mendatangi kotak amal. Cuman katanya kalau di Hong Kong sudah biasa semacam itu, dia minta izin. Kalau minta izin sudah. Oh, mungkin hanya di sini saja, tidak diizinkan ke tempat lain. Karena ada sebagian tidak bisa transfer yang ingin membantu perjuangan dan sebagainya. Cuman terlanjur tadi punya uang saku mau beli bakso nggak jadi mau dimasukkan kotak boleh, akan tapi tentunya yang memang tidak membawa duit nggak usah gengsi, nggak usah malu ya, ini bukan untuk jor-joran ya, sudahlah diputar kotak amal sambil apa untuk kepentingan perjuangan di sini, karena ini juga perlu ditopangkan dakwah di sini. Silakan kotak amal, tapi Buya di tempat majelis Buya tidak pernah ada yang semacam ini.
boleh diizinkan, bismillah, sisahkan karena Allah, karena Allah, karena Allah. Dan juga jangan lupa sisihkan rezeki Anda untuk saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Nanti ada rekening Palestina, ada, subhanallah, itu harus kita tolong. Baik, cukup insyaallah. Apa? Baik, saya ingin memberikan informasi sebelum Buya doa tadi yang juga sampaikan bahwa alhamdulillah selama ini memang sudah rutin teman-teman yang juga ikut terlibat dalam program-program kemuliaan, dari mulai program untuk santri, program Palestina, peduli sosial dan lain-lain. Maka sebagian ada yang memohon untuk tadi adanya keliling dan kali karena ada beberapa yang menanyakan bagaimana caranya dan seperti apa. Maka sebelum Buya mengakhiri dengan doa, sambil kita lanjutkan sholat bersama, izin panitia akan keliling sesaat, ya. Bagi yang ingin mendermakan silakan, tidak pun tidak apa-apa, insya Allah semuanya mendapat kebaikan. Sama-sama kita membaca sholawat. Sholatullah salamullah. Biasakan dengan sederhana. Jangan nunggu pulang ke Indonesia. Hari ini pun kalian sudah mulai biasa dengan sederhana. Biar bisa jadi tabungan. Jangan biasa gaya hidup mewah. Ngikuti bos, bosmu banyak duit. Tapi kamu harus menyimpan uang untuk keluarga. Jangan biasa, jangan action gaya baju bermerek.
kerudung bermerek, tidak. Biasakan dengan sederhana. Ingat, satu, biar mudah hidupmu nanti di rumah. Kalau sudah kamu sudah mulai kaya merek-merekan, sombong, menguasai hatimu, sengsara nanti, tersiksa. Kemudian jangan gampang terpesona dengan bisnis-bisnis. Yang kedua adalah jangan gampang terpesona dengan tawaran-tawaran bisnis. Harus betul waspada. Kemudian yang ketiga, jangan gengsi untuk kerja, yang penting halal. Kesimpulannya dicatat nanti, diingat-ingat terus. Yang keempat, ini baik yang sudah menikah atau belum, ini rambu cara hidup yang benar. Pastikan jika dirimu, ekonomimu lebih bagus dari suamimu, kamu harus lebih tawadhu. Kalau tidak, akan hancuran rumah tangga dari situ. Ingat, semakin kamu tawadhu, semakin indah, semakin mesra, semakin bahagia. Kemudian yang kedua adalah pesan politik. Pesan politik, harus ada pesan politik karena agar kalian tetap indah. Ini Buya suarakan di mana-mana, sudah diangkat dan sudah mulai diramaikan. Berpolitik yang cerdas, yang indah, tanpa permusuhan. Ingat kepada tim sukses dan yang lainnya, mungkin yang sudah ada punya pilihan hari ini, tetap harus punya adab dan tata krama dalam berpolitik indah. Ambil rumus berikut ini dan pegangi. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Itu saja. Kalau kalian pegangi, hidupmu akan indah. Perlu buat kaos-kaos panduk-panduk sebar sepun. Bahkan salah satu dari calon presidennya, ada enggak yang berani ngangkat slogan mulia ini? Ini tantangan bagi mereka. Berani enggak ngangkat kalimat sederhana? Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Selesai, indah, pakai. Kemudian selanjutnya, Mas Ibu datang dengan ilmu, tapi beliau sebetulnya juga punya usaha yang sifatnya kemasyarakatan juga. Menggandeng orang-orang yang rupanya bekerja pun tidak harus, mereka itu harus keluar rumah, bahkan di rumahnya. Beliau membuat produk namanya Propolis. Dari Propolis, dan alhamdulillah termasuk teman-teman dari BP, dari British Propolis itu yang ikut bersama-sama membuat salah satu pondok Al-Bahjah di Tangerang. Mohon didoakan semoga produknya terus berkembang. Bukan itu saja, semoga mungkin di antara semuanya yang berkenan untuk bagaimana sih caranya. Bisa ya Mas Ibu? Kalau mereka bergabung tuh ada ya, ada cara-caranya. Enggak, maksudnya enggak, kami harus menyampaikan karena mereka harus ada peluang, bukan untuk Mas Ibu. Kami ingin bertanya, karena Mas Ibu tidak pernah ngomong bisnis dengan Buya. Akan tapi kenapa ikut Mas bisnis orang pada bisa, kok informasinya tidak seluas-luasnya? Kan sayang dong, produk beliau ada, barangkali Mas Ibu nanti mungkin harus, beliau ada namanya Propolis, dan mungkin Propolis ini diakui Propolis di antara teman-teman, bukan Mas Ibu ngomong buat kami. Ini Propolis terbagus, terenak, terpoknya Oke. Indah jadi. Ya kan, jadi mohon ini ada, itu bisa saja menjadi mitra, enggak tahu caranya gimana, saya enggak paham. Mas Ibu mungkin enggak. Hah? Belum ikut. Nanti ikut enggak tahu caranya gimana. Yang jelas maksudnya apa? Itu beliau juga membuat itu adalah bagaimana mengajari orang berbisnis enggak harus habis tenaga, habis energi, bahkan gaya ukhuwahnya itu ada. Di antara mitra-mitra itu sering kumpul, ada anjuran sholat, ibadah dan seterusnya. Hendaknya kita mungkin sambil bekerja di rumah nanti, sambil masak, sambil kerja di sawah sekalipun, ternyata bisa bekerja di sini untuk bisa menjalankan produk yang sehat ini. Ini saja ya. Baik. Ini aja. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah ya Allah, kami lihat saudari-saudari kami ada di sini. Mereka meninggalkan keluarga mereka ya Allah dengan niat baik, dengan tujuan mulia. Kami kumohon ya Allah, berikan pertolongan kepada mereka. Yang mereka sudah punya suami, jadikan mereka semakin indah dengan pasangannya. Tambahkan kecintaan mereka kepada pasangan mereka sehingga semakin mudah untuk mengabdi ya Allah, dan mudahkan mereka untuk selalu bertemu dalam kemuliaan di dunia hingga di akhirat. Yang sudah punya anak ya Allah, jaga anak-anak mereka. Ya Allah, jadikan anak-anak mereka kelak anak yang bisa membahagiakan orang tuanya. Orang tuanya telah capek pergi mencari rezeki untuk anak-anak. Jadikan mereka kelak anak-anak yang bisa membahagiakan orang tua mereka. Ya Allah, yang belum menikah, ya Allah, jaga kehormatan mereka.
kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia ya Allah. Kami ingin bertemu di dunia dalam kebaikan, 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 hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari benci dan dengki kepada sesama kami, jauhkan dendam dari dendam. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang yang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan hukum dia. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, lembutkan hati saudari-saudari kami ini ya Allah. Hati yang penuh kasih, hati yang lembut, hati yang qanaah, hati yang mudah bersyukur atas karuniamu ya Allah. Hati yang tidak tamak ya Allah. Dan mencukupkan kami dengan yang halal darimu hingga kami tidak mengambil yang haram ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka. Bencikan kepada zina dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau hukum ya Allah. Dan buka pintu halal untuknya, dan jauhkan kami dari menggunjing berzina. Dan kami mohon ya Allah, berikan pertolongan saudara-saudari kami ada di Palestina, dan berikan kepada kami kesempatan untuk menolong mereka ya Allah. Berikan kemenangan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, pilihkan untuk kami pemimpin yang tulus, jujur dan cinta umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, keluarga kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat afiat. Yang telah meninggal, ampuni mereka, angkat derajat mereka. Dan kami semua ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jaga iman kami, kuatkan iman kami ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa masa lalu kami, dosa akidah, dosa akhlak, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan kami untuk kembali ya Allah ke kampung halaman kami dengan cinta, dengan kesuksesan, dengan keberhasilan, dengan pengampunan, dengan keberkahan ya Allah. Dan ya Allah, berikan pertolongan kepada mereka semua ini ya Allah. Usaha-usaha mereka, jerih payah mereka, ganti dengan pahala, ganti dengan rezeki yang melimpah, yang halal berkah ya Allah. Sehingga mereka tidak harus jauh dari keluarga mereka, sehingga tidak mereka tidak harus jauh dengan anak-anak mereka. Jadikan ini adalah cara berbekal mereka ya Allah, untuk kemudian setelah itu mereka akan baik-baik di rumah mereka ya Allah. Jangan sampai ada yang tertinggal satupun kecuali mereka bahagia dunia akhirat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.